Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Dongguan Novel atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 33, CDN, memanggil kucing penyihir. Nian Bing telah melihat dalam bahan-bahan serikat penyihir. Sihir pemanggil disebut sihir paling misterius di benua ini, dan misterinya sangat kuat dalam sihir gelap. Persyaratan untuk berlatih sihir pemanggilan sangat aneh, dan hanya sedikit orang yang bisa memenuhinya. Syarat dasarnya adalah mereka yang berlatih dan memanggil penyihir harus secara inheren berkulit putih. Yang disebut orang kulit putih adalah mereka yang tidak memiliki atribut fisik saat lahir. Meskipun atribut ganda jarang terjadi, masih ada satu atau dua dalam setiap 1000 orang, dan orang kulit putih tanpa atribut apapun adalah unik. Dalam catatan materi, ribuan tahun yang lalu, ketika tingkat sihir lebih berkembang daripada sekarang, penyihir adalah pekerjaan yang paling utama. Manusia akan memilih jenis sihir yang sama untuk budidaya sesuai dengan atribut mereka sendiri. Ketika Anda seorang pria kulit putih, Anda pasti akan disebut sampah. Pada saat itu, di antara segelintir orang kulit putih yang satu orang memilih untuk bunuh diri karena dia tidak tahan tekanan dunia luar, namun, selama proses bunuh diri, hal-hal aneh terjadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi pada beberapa tahun kemudian, penyihir pemanggil pertama muncul di daratan. Meskipun orang kulit putih tidak dapat mempraktekkan sihir karena mereka tidak memiliki atribut sendiri, mereka dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat. Dan sihir pemanggil adalah pemanggilan berbagai makhluk yang telah menandatangani kontrak dengan diri mereka sendiri melalui kekuatan spiritual. Makhluk-makhluk ini sekecil burung dan binatang buas, sebesar naga, bisa menjadi mitra dalam memanggil para penyihir. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin kuat makhluk itu bisa dipanggil untuk bertarung demi dirinya sendiri. Hal yang paling penting untuk menjadi penyihir pemanggil adalah untuk tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan mental Anda. Namun, keberuntungan juga sangat penting. Sebagai penyihir pemanggil yang tidak memiliki kemampuan mereka sendiri, karena bakat mereka, mereka bahkan tidak dapat berlatih seni bela diri. Seberapa mudahkah bagi makhluk yang kuat untuk menandatangani kontrak? Jadi, keberuntungan sama pentingnya untuk memanggil penyihir. Untuk dapat memanggil seorang penyihir yang lebih kuat, para penyihir panggilan ini berasal dari kulit putih mengembangkan jenis sihir khusus yang cocok untuk mereka, yaitu sihir spiritual yang dikembangkan berdasarkan kekuatan spiritual yang kuat. Bagi orang biasa, ini hampir mustahil, tetapi bagi mereka itu tidak sulit. Saya tidak tahu kapan penyihir pemanggil legendaris menghilang di panggung daratan karena kelangkaan orang kulit putih. Pemanggil naga legendaris, yang paling kuat dari para penyihir pemanggil, juga berakhir. Nian Bing Wan Wan tidak menyangka bahwa sebelum dia meninggalkan Ice City, dia akan bertemu dengan seorang penyihir pemanggil meskipun dia hanya memanggil seekor sapi. Fakta pemanggilan itu ada di sana. Memikirkan hal ini, kekuatan mental Nian Bing berfluktuasi hebat karena kejutan di hatinya. Mu, sapi itu mengangkat kepalanya dengan waspada, memandang ke arah Nian Bing. Gadis itu berbalik pada saat yang sama dengan tatapan sapi itu. Pada saat ini, Nian Bing hanya melihat penampilannya dengan jelas kulitnya yang putih sejernih lemak domba dan batu giok putih. Dan wajahnya yang cantik-cantik memiliki sepasang mata hitam besar dengan warna yang sama dengan rambutnya, matanya sangat besar, dan matanya berserakan. Dengan aura yang ramah dan intim, bibir merah kecilnya sedikit mengerucut, berkedip kaget, siapa di sana? Nian Bing keluar dari bayangan, dengan malu-malu berkata, halo adik perempuan. Gadis itu menjulurkan lidah, aku benci, jangan izinkan aku memanggil adik perempuanku, aku akan berumur 16 bulan dalam 11 bulan. Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu mengikuti aku dengan sengaja? Tidak heran ayahku berkata, dunia luar orang-orang tidak memiliki hal yang baik. Mengapa Anda harus mengikuti saya? Petik 2. Nian Bing buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan salah paham, aku tidak mengikutimu, tapi aku kebetulan lewat di sini dan merasakan fluktuasi sihir. Aku datang ke sini untuk melihatnya. Gadis kecil, oh tidak, gadis, kau apakah itu seorang penyihir pemanggil? Petik 2. Gadis itu membeku dan berkata, kamu melihatnya. Ayah berkata, jika ada yang mengenali identitas kita, dia harus mati. Nian Bing terkejut dan berkata, apa? Kenapa ini?
Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, "Namun, jangan takut, bahkan jika saya ingin Anda mati, itu tidak mudah, karena saya tidak memiliki hewan peliharaan yang dapat menyerang orang. Saudaraku, apakah Anda memakannya?" "Hal-hal, saya sangat lapar." Petik 2. Nian Bing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Aku keluar dengan tergesa-gesa, dan aku tidak membawa apapun untuk dimakan bersamaku, tapi aku bisa membelikanmu sedikit. Bukankah ada banyak toko makanan di jalan-jalan di luar? Mengapa kamu tidak beli sedikit?" Petik 2. Gadis itu meratakan mulutnya dan berkata, aku mencurinya tanpa uang. Aku minum susu ringan akhir-akhir ini untuk lapar. Saudaraku, bisakah kamu membelikan aku sesuatu untuk dimakan? Aku akan mengubahmu dengan sentuhan susu." Petik 2. Nian Bing memandang sapi gendut itu dan berkata, "Namanya Pingsan." Tiba-tiba ada kilatan cahaya di mata gadis itu, "Cahaya, apakah kamu tidak memberi hormat kepada saudara ini?" Dengan rangan samar, dua kuku depan tiba-tiba terangkat, dan tubuh gemuk itu terangkat. Nian Bing jelas melihat bahwa ada 8 sapi gemuk di bawah perutnya. Lebih sedikit, pada saat ini, mutasi terjadi tiba-tiba, dan sapi bernama Pingsan, 8 di bawah perutnya tiba-tiba menyemprotkan cahaya seperti susu, menyerang KS dengan petir. Nian Bing bukan seorang prajurit, bahkan jika dia bereaksi dengan cepat, tidak ada kemungkinan menghindar di gang sempit ini. Memicu gulungan sihir memainkan peran penting pada saat ini. Cahaya biru tiba-tiba menyala, dan dinding es tebal tiba-tiba muncul di depan Nian Bing. Dinding es setebal 1 meter tebal diserang oleh cahaya putih. Ada 8 lubang yang dalam, dan Nian Bing tertawa dan mendapati bahwa 8 lampu putih itu ternyata adalah 8 helai susu yang dikeluarkan dari Asteris. Dia tidak ragu bahwa 8 untai susu ini dapat dengan mudah menembus tubuhnya tanpa perlindungan. Sedikit melambaikan tangan kanannya, batu dewa api muncul dari lingkaran ruang angkasa, Nian Bing dengan hati-hati menyanyikan sebuah sihir, memperhatikan gadis di depannya dengan hati-hati. Gadis itu melihat Nian Bing menolak serangan sapi itu dan tidak bisa tidak melihatnya dengan terkejut, "Apakah kamu juga seorang penyihir?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa merasakan fluktuasi sihirmu sebelumnya?" Gadis itu mencibir bibirnya dan berkata, "Tidak mungkin. Aku harus membunuhmu. Kalau tidak, biarkan ayah tahu bahwa aku telah membocorkan rahasia sihirku, dan aku tidak akan membiarkan aku keluar di masa depan. Maafkan aku, saudara." Senyum di wajah Kiao cerah, membuatnya sulit bagi Nian Bing untuk mengasosiasikannya dengan kata pembunuhan, tetapi pada saat ini, ia tidak berani ceroboh. Gadis di depannya yang bisa menggunakan pemanggilan tidak mudah. "Tanpa sadar, saya mundur selangkah." Sapi bernama Fine perlahan-lahan mendatangi gadis itu. Sepasang mata lembu memandang Nian Bing. Rasanya agak menghina, dia mengerang dan mengangkat kedua kuku kakinya. Itu adalah susu badao yang menembaki Nian Bing, tapi kali ini jauh lebih cepat. Tangan kanan Nian Bing memegang batu dewa api mengulur perlahan, api ungu tiba-tiba mengembun menjadi perisai api dan muncul di depannya. Ini adalah sihir tingkat 4 yang disebut Xian Seal. Ini adalah apa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Keajaiban efeknya adalah menghasilkan suhu tinggi untuk bertahan melawan sihir es. Pada saat ini, jelas tepat untuk berurusan dengan susu. Meskipun dampak susu sangat kuat, itu segera diserang tanpa menghubungi Xian Seal. Itu menguap menjadi bubuk susu. Tiba-tiba, aroma susu ringan melayang di udara. Xian Seal tidak menyebabkan kerusakan kecuali untuk beberapa aliran udara panas. Mengandalkan kekuatan kontrol sihir penyihir dari tingkat yang sama, tangan kanan Nian Bing mengendalikan Xian Seal untuk melangkah maju dan menatap sapi gemuk. "Apakah Anda memiliki keterampilan lain selain memerah susu? Seperti Warcraft, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara Anda bertahan hidup. Bagaimana jika susu Anda diperas sampai bersih?" Walaupun sapi di depan tidak berbeda dari sapi normal, dapat dilihat dari serangannya bahwa ia masih termasuk dalam jajaran Warcraft. Hanya saja kemampuannya sangat kecil, sepertinya hanya susu yang baru saja diserang. Sapi itu memandang Xian Seal di depan Nian Bing, jelas sedikit ketakutan, menoleh untuk melihat tuannya, dan mengaum beberapa kali. Gadis itu melihat keluar dari balik sapi dan memandang Nian Bing Rod dengan heran, "Saudaraku, mengapa kamu masih belum mati? Itu es dulu, ada api sekarang, mengapa aku belum mendengar ayahku mengatakan ada pesulap yang hebat?" Nian Bing sedikit terkejut, hanya untuk menyadari bahwa dia telah secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Itu adalah gulungan sihir sekarang, itu adalah sihir saya sekarang. Gadis, jika Anda tidak ingin sapi ini menjadi dendeng, biarkan dia hindari itu." Petik 2. Gadis itu tampak agak malu, "Tapi, sapiku bisa membunuh orang.
bagaimana aku bisa membunuhmu jika aku mengembalikannya ke kamarku? Dia terlihat sangat imut, tanpa jejak kepura-puraan. Nian Bing berkata lucu, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi ayah selalu menggantung pembunuhan di mulutnya, dan ibu selalu bertengkar dengannya dan bosan mati. Jadi aku harus berlari keluar dan bermain. Nian Bing memandangi gadis yang tidak biasa di depannya, dan gelombang emosi yang tiba-tiba muncul di hatinya. Itu bukan perasaan pria dan wanita, tetapi perasaan bahwa kakak lelaki itu peduli pada adik perempuannya. Jadi, Anda mengirim sapi gemuk ini kembali kepada Anda disebut ruang, bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk makan makanan enak? Petik 2. Gadis itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi setelah makan. Ayah sangat galak, dan aku tidak bisa menahannya. Saudaraku, kau tidak akan menyalahkanku. Nian Bing memutuskan Xian Silk dan berkata, ikut aku. Kemudian, dia menekan topi di atas kepalanya dan berjalan keluar dari gang. Ada banyak gulungan pemicu di tubuhnya, dan dia tidak takut gadis itu menyerang. Gadis itu bersorak gembira, tangannya terlipat di depan dadanya, dan bergumam, cahaya, dekat. Lampu merah menyala, dan sapi besar menghilang tiba-tiba. Sebelum pergi, dia masih meninggalkan raungan erangannya. Titik. Gadis itu mengikuti Nian Bing, dan keduanya pergi ke jalan satu persatu. Nian Bing menunduk mendengarkan langkah kaki gadis itu, dan perlahan-lahan berjalan ke utara menuju kota. Jika dia tidak ingin meninggalkan kota es, dia bisa membawa gadis itu ke King Feng Zai untuk makan besar, tapi sekarang dia tidak bisa. Jalan di kota, dia tidak bisa menghindarinya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, gadis itu akhirnya tidak tahan kesepian dan berlari ke samping Nian Bing, saudaraku. Perutku sangat lapar dan kakiku begitu lembut sehingga aku tidak bisa berjalan. Kapan akan ada sesuatu yang lezat? Ah, petik 2. Nian Bing menoleh untuk melihat gadis yang lebih pendek dari dirinya, dan berkata, jangan khawatir, kita akan segera sampai ke tempat itu. Ketika itu terjadi, saudaraku akan menyiapkan sesuatu untuk kamu makan. Aku tidak tahu mengapa. Saat mata hitam besar gadis itu murni dan tanpa cacat, Nian Bing tanpa sadar akan sedikit mengasihani hatinya. Gadis itu berkedip dan berkata, saudaraku, bagaimana kalau kamu menggendongku? Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Nian Bing bingung, umurnya yang sebenarnya hanya 3 tahun lebih tua dari gadis muda itu. Ketika dia mendengarnya mengambil inisiatif untuk membuatnya kembali, dia tersipu dan berkata, kalau begitu bagaimana melakukannya berbeda antara pria dan wanita? Gadis itu mengerutkan mulutnya dan berkata, kamu tertipu, bukankah ayahku menggendongku kemana-mana sebelumnya? Gelombang jangan lupa subscribe channel CDN. Gelombang Nian Bing tersenyum pahit, itu berbeda, dia adalah ayahmu. Petik 2. Gadis itu berkata, jika kamu tidak menggendongku, aku akan menemukan tempat di mana tidak ada yang akan memanggil cahaya dan mengendarainya. Nian Bing buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berhasil. Mengendarai sapi yang berjalan di jalan akan diperhatikan. Tujuannya sekarang adalah untuk meninggalkan kota salju dengan tenang. Terus terang, dia tidak mengerti mengapa bawa beban seperti itu. Gadis itu mengulurkan tangannya, tangan putih mungilnya lembut seperti rebung, kalau begitu, gendong aku. Menghela nafas, Nian Bing berjongkok tak berdaya, lagi pula, dia hanya seorang gadis kecil. Gadis itu bersorak riang, melompat tajam, dan menaiki punggung Nian Bing yang murah hati. Meskipun Nian Bing bukan dari seni bela diri, dari perspektif orang biasa, tubuhnya masih kuat, tubuh gadis itu sangat ringan, dan tidak terlalu sulit untuk dibawa ke belakang. Dengan cara ini, dia membawa gadis itu melewati jalan-jalan dan gang-gang, berbaris menuju tujuannya. Setelah makan, Nian Bing menarik napas sedikit dan membiarkan gadis itu turun dari punggungnya. Dahi dan pelipisnya mengeluarkan keringat. Turun, leluhur kecil, kita ada di suatu tempat. Toko besi paralel, saudaraku, adakah yang enak di sini? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nian Bing tidak menjawab, berjalan ke pintu, dan mengetuk pintu beberapa kali. Siapa itu? Suara yang dikenalnya dengan lembut terdengar, dan Nian Bing tiba-tiba merasa bahwa hatinya panas. Saya tidak tahu mengapa, dalam pikirannya, penampilan Feng Nu selalu menjadi yang paling mendalam. Gadis Phoenix, ini aku, membaca es. Pintu terbuka, dan gadis Phoenix dalam gaun putih bersandar keluar dari pintu dan memandang Nian Bing. Penampilannya agak dingin. Ternyata koki sihir es dan api ada di sini, pintu kecil kami, Anda tidak di sini, apakah Anda dianiaya? Petik 2. Nian Bing memandang Feng Nu, dia tampak lebih cantik, terutama temperamen mulia yang memancarkan tak terlihat tampaknya lebih intens dari sebelumnya, Feng Nu, kamu, aku.
untuk sementara. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa sesuatu. Kakak, aku sangat lapar. Gadis itu menjulurkan kepalanya dari belakang Nian Bing dan menatap Feng Nu dengan sepasang mata besar, memperlihatkan tatapan ingin tahu. Phoenix melihat gadis imut itu dan hanya bisa melirik Nian Bing dengan heran. Nian Bing tersenyum pahit, dia baru saja diambil dari jalan. Menurutnya, dia melarikan diri dari rumah tanpa uang. Perempuan Feng itu memandang Nian Bing dengan tatapan bingung, dan jelas ada sedikit keburukan dalam ekspresinya. Dia membuka pintu dan berkata, ayo, ayo pergi dulu. Pasti ada sesuatu yang lezat. Gadis itu bersorak dan bergegas ke pintu terlebih dahulu. Ketika Nian Bing melewati Feng Nu, dia dengan jelas mendengar bisikannya, jika kamu memberitahu aku kamu menculik anak di bawah umur Ger, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Petik 2. Nian Bing berkata dengan polos, apakah kamu pikir aku seperti orang seperti itu? Feng Nu mendengus dan berkata, mengetahui orang-orang tahu wajah tetapi tidak tahu, siapa yang tahu jika Anda memiliki hobi semacam itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa pada awalnya. Menarik Nian Bing dan menariknya ke halaman. Mata beredar di mata, bergerak melampaui kata-kata. Kakak, makanan enak apa yang kamu miliki di sini? Aku sangat lapar. Gadis itu berlari ke Feng Nu, memegang tangannya tanpa khawatir dan mengocoknya. Feng Nu berkata dengan lembut, adik perempuan, siapa namamu? Bagaimana Anda bisa lari dari rumah begitu buruk? Keluarga Anda akan khawatir. Nian Bing mengangguk dan berkata, itu terlalu nakal, aku tidak tahu namamu. Ngomong-ngomong, mengapa aku tidak bisa memanggil adik perempuanmu, dia bisa memanggilmu. Gadis itu berkedip dan berkata, karena kakakku lebih cantik darimu. Namaku Siyun. Sebenarnya, aku sangat baik, seperti anak kucing yang lucu, jadi ayah dan ibuku suka memanggilku kucing, jadi apakah kau panggil aku baik-baik saja? Petik 2. Feng Nian melirik Ning Bing dan berkata, jangan abaikan dia, Nian Bing, kamu akan memasak, ada bahan siap pakai di dapur, hari ini, aku harus membuang banyak hal setiap hari. Itu kamu saya ingin melihat apakah itu sakit, kapan Anda akan datang? Petik 2. Nian membeku sesaat dan berkata, aku belum memberitahumu, mungkin kali ini tidak datang. Feng Nu berkata dengan marah, pergi dan masak, dan kemudian selesaikan urusan denganmu nanti. Adik perempuan, kamu duduk dan istirahat sebentar. Saat dia berkata, dia menarik bangku dan membiarkan kucing itu duduk. Nian Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan harus berjalan ke dapur. Untuk saat ini, dia bisa memasak dengan nada perintah, tapi selain Cha Ji yang mati, hanya ada burung Phoenix di depannya. Tidak ada banyak bahan di dapur, hanya ada beberapa sayuran hijau. Setelah pengolahan es, setengah jam kerja, 4 hidangan dan 1 sup telah diletakkan di atas meja di halaman. Wow, harum sekali. Saudaraku, mengapa nasi ini berwarna hijau? Kucing-kucing memandang nasi yang harum di tangannya dan bertanya. Nian Bing tersenyum dan berkata, karena itu dibuat oleh kakak saya menggunakan jus dari sayuran. Nutrisi dari sayuran akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam nasi selama proses pengukusan. Tidak hanya rasanya sedikit lebih harum, tetapi juga sangat bergizi. Anda makan lebih banyak, tetapi sayangnya itu semua hijau, atau Anda menyumbangkan sapi gemuk Anda, saya akan membuat Anda menjadi bola daging sapi. Petik 2. Kucing dan kucing itu jelas terkejut oleh Nian Bing, tidak. Sapi dan sapi tidak bisa makan, sapi dan sapi harus memeras susu kucing dan kucing untuk diminum. Burung Phoenix memandang mereka dengan curiga dan bertanya, sapi, dari mana sapi itu berasal? Kucing dan kucing menatap Nian Bing, jangan bilang. Kakak, kucing ini tidak bisa memberitahumu, kalau tidak kamu akan mati. Mendengarkan dia mengatakan ini, keraguan di hati Feng Nu sedikit meningkat, jadi mengapa Nian Bing bisa tahu? Mao sedang makan makanan dengan tegukan, dan berkata dengan samar, karena ketika aku selesai makan, aku akan membunuh saudaraku. Siapa yang membiarkan dia tahu rahasiaku? Feng Nu memandang Nian Bing dengan heran, dia ingin membunuhmu. Nian Bing mengangkat bahu dan berkata, dia tidak terlibat di dunia. Siapa yang memberitahuku rahasianya? Biarkan dia membunuhnya. Lagi pula, setelah aku selesai makan, aku akan pergi dari sini. Mungkin, aku tidak akan pernah aku akan melihatnya. Petik 2. Warna kulit Phoenix sedikit berubah dan berkata, kamu mau pergi. Nian Bing mengangguk dan berkata, aku harus pergi. Kamu juga tahu koki iblis api es. Aku mendapat berita bahwa Raja Kekaisaran Ice Moon telah memerintahkanku untuk dipanggil ke istana. Itu saja, Feng Nu, apakah Zheng Yang Dao siap? Petik 2. Mata gadis peri bersinar dengan cahaya aneh.
Setelah beberapa saat dia mengangguk dan berkata, "Sudah baik beberapa hari yang lalu. Kamu juga harus pergi. Mungkin, setelah kamu pergi, aku akan pergi dari sini juga." Nian Bing berkata dengan heran, "Apakah kamu akan pergi juga?" Gadis Phoenix memandangnya dengan aneh dan berkata, "Awalnya, aku akan pergi ketika kamu datang. Tidak ada yang membuatku nostalgia, tapi kedatanganmu membuatku menyimpan lebih banyak ini. Di bulan, saya akan menyalakan kompor setelah makan, dan setelah pisau Zeng yang selesai, saya akan pergi." Petik 2. Hati Nian Bing bangkit, "Bisakah kita bertemu lagi nanti? Kemana kamu berencana pergi dari sini?" Feng Nu menundukkan kepalanya sehingga Nian Bing tidak melihat lampu merah berkedip di matanya, tetapi kucing dan kucing menatap Feng Nu lagi. Dan mata hitamnya yang besar menunjukkan sedikit kejutan. Feng Nu Dao berkata, "Mungkin aku akan pergi ke Kekaisaran Langmu, ada beberapa hal yang perlu aku cari. Jika ada takdir, mungkin kita akan bertemu lagi." Nian Bing berpikir bahwa apa yang dicari Feng Nu adalah biji yang digunakan untuk casting. Tidak ada keraguan tentang itu, dan menyesal, "Sayangnya, aku berjanji pada seorang teman untuk pergi ke Kekaisaran Oran dulu, kalau tidak kita bisa pergi dengan cara yang sama." Makanan ini berlangsung dalam keheningan. Yang paling menyenangkan adalah kucing dan kucing. Meskipun mereka hanya sayuran hijau, mereka dibuat di tangan Nian Bing. Mereka memiliki ribuan rasa, hidangan sederhana mencerminkan keterampilan memasaknya yang luar biasa, kucing dan kucing. Dia menunjukkan jumlah makanan yang tidak proporsional, dan sebagian besar hidangan masuk ke perutnya. Gadis Phoenix, yang selalu memiliki sedikit makanan, belum makan banyak. Selama perjamuan, dia sesekali melewatkan es dan menunjukkan sedikit keraguan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Makan siang berakhir dengan sapuan bersih. Gadis itu baru saja akan membersihkan, tetapi dihentikan oleh Nian Bing. "Aku sudah tidak melihatmu selama berhari-hari. Aku akan membersihkan." Setelah itu, dia dengan cepat mengumpulkan sumpitnya dan berjalan ke dapur. Begitu Nian Bing pergi, kucing dan kucing tidak sabar untuk memegang tangan Feng Nu dan berbisik, "Kakak, kakak, apa kamu dari keluarga Phoenix?" Ketika saya mendengar ini, Phoenix terkejut di seluruh tubuhnya, dan udara panas memuntahkan secara alami. Dia meraih tangan kucing dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kamu tahu? Siapa kamu?" Kucing itu merasa sedih dan berkata, "Kakak, kamu menggaruk kucing. Kamu punya nafas Phoenix, jadi kucing akan tahu. Ayah telah membawaku ke keluarga Feng kamu sebelumnya." Sebuah nama muncul di benak gadis Phoenix itu, merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah Anda putri dari naga pemanggil Hilar?" Mao berkata, "Ya, ya, saudari, apakah Anda mengenal ayah saya juga?" Mata gadis Phoenix itu berkilau dengan cahaya, tetapi raut wajahnya melunak lagi. "Itu 10 tahun yang lalu. Ayahmu banyak membantu kami. Dia memang jenius. Dia bisa berlatih pemanggilan sejauh itu. Sulit dipercaya. Sayangnya, pemanggilannya terlalu bias. Ini gelap. Namun, tergantung pada penampilanmu, sepertinya tidak terpengaruh olehnya. Kucing, barusan kau bilang ingin membunuh Nian Bing, apakah itu karena dia sudah tahu kau akan memanggil?" Petik 2. Kucing itu mengangguk dan berkata, "Itu karena ini. Ayah pernah berkata bahwa jika orang luar tahu bahwa aku akan memanggil, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, orang-orang kita akan diserang oleh orang-orang jahat. Saudari, dia itu adalah seorang penyihir. Sepertinya itu tidak mudah untuk dibunuh. Maukah Anda membantu saya untuk membunuhnya? Ayah sering mengatakan bahwa keluarga Phoenix adalah seorang prajurit alami. Anda harus dapat membunuhnya." Petik 2. Feng Nu tersenyum sedikit dan berkata, "Kucing manis, dengarkan adikmu, jangan bunuh dia. Dia masih orang baik dan tidak akan mengungkapkan rahasiamu. Jika ayahmu bertanya kemudian, kamu akan memberitahunya bahwa itu adalah Phoenix putrimu, menjamin dia, ayahmu tidak akan menyalahkanmu, bukan?" Petik 2. Kucing itu mengangguk dan menyeringai, "Oke. Kucing tidak ingin membunuh lagi. Saudaraku, terima kasih. Kamu tidak perlu membunuh siapapun. Sangat menyenangkan memasak hidangan Nian Bing. Aku benar-benar enggan bunuh dia." Petik 2. Feng Nu berkata dengan marah, "Gadis Anda, jika Anda ingin membunuhnya, Anda akan lari dari rumah. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus belajar setidaknya 5 tahun dengan ayah Anda. Dia tidak sederhana, ini sama ajaibnya dengan teknik pemanggilan keluarga Anda. Kucing, Anda harus ingat bahwa di depannya, jangan ungkapkan identitas kakak Anda." Petik 2. Kucing berkedip dan berkata, "Kakak, jangan khawatir, kucing adalah yang terbaik dan tidak akan bocor. Gadis yang baik, apakah Anda akan lari dari rumah? Kucing,
Tunggu aku untuk membantumu membaca perkenan Brother Bing Bing, maka aku akan mengirimmu kembali. Kamu kehabisan sendiri, dan ayah dan ibumu pasti cemas. Chat Mao mengerutkan mulutnya dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku bosan di rumah. Ayahku membuatku memegang bola kristal dengan linglung setiap hari, mengatakan energi mental seperti apa yang bisa aku latih, tetapi membosankan. Kucing ingin bermain lebih banyak selama beberapa hari. Petik 2. Feng Nu mengerutkan kening, namun, ayahmu akan khawatir. Apakah Anda ingin mereka cemas? Kucing patuh, jika tidak, kakak saya akan mengikat Anda kembali ke diri saya sendiri. Dengan persahabatan antara keluarga Feng dan kucing, Feng yang sibuk ini wanita harus membantu. Mao Chet menunduk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan kembali dengan adikku. Pada saat ini, Nian Bing telah selesai berkemas dan keluar dari dapur sambil tersenyum. Saya telah memasak banyak makanan hari ini, tetapi saya tidak berharap untuk memakannya, kucing, Anda tidak boleh disebut kucing atau babi. Babi itu benar, petik 2. Mata Chet tiba-tiba bersinar, ya, saudaraku, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dimakan di sini, dan hewan peliharaan kucing belum makan, dan mereka pasti lapar juga. Hanya sapi ringan yang terbaik, hanya makan rumput. Yang lain tidak baik, dan mereka pilih-pilih soal makan. Petik 2. Nian Bing berkata dengan heran, Mao, bagaimana menurutmu? Mao tersenyum dan berkata, karena adikku orang baik. Aku sudah memberitahu adik perempuanku. Nian Bing memandang Feng Wei dengan aneh. Dia benar-benar tidak mengerti. Setelah beberapa saat, Feng Nu sudah membeli kucing itu. Tampaknya pesonanya memang jauh lebih buruk daripada Feng Nu. Apakah hewan peliharaan Anda punya sesuatu untuk dimakan? Petik 2. Kucing-kucing berkata, tentu saja saya harus makan. Mereka biasanya di ruang saya, tetapi saya harus makan sesuatu setelah beberapa saat. Kadang-kadang, ketika saya tidak punya apa-apa untuk dimakan, saya hanya bisa membiarkan mereka minum sedikit susu. Sejak mereka keluar dari rumah, mereka tidak pernah kenyang. Petik 2. Feng Nu tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa memanggil mereka. Meskipun tidak ada daging di sini, saudara perempuanku punya cukup makanan. Kucing itu berkata dengan penuh semangat, oke. Akhirnya, biarkan mereka keluar dan biarkan angin keluar. Jika mereka ingin mengambil makanan mereka, mereka akan lapar. Saudara dan saudari, biarkan Anda melihat keempat binatang pemanggil saya. Ambil siun saya namanya memanggilmu, keluarlah, hewan peliharaanku, manis. Bintang merah berujung 6 itu muncul di tanah, dan Nian Bing jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat daripada dirinya memenuhi ruang itu. Lampu merah menyala, dan seekor makhluk tiba-tiba muncul di tanah. Gelombang cerita Donghua novel CDN. Gelombang ternyata itu tikus besar. Tikus besar itu panjangnya setengah meter, jika dilihat proporsinya, ia lebih gemuk daripada sapi, kecuali mulutnya yang runcing dan ekornya yang kurus, seluruh tubuhnya seperti bola abu-abu. Hidung runcing itu terus-menerus mengendus sesuatu. Ketika hidungnya menghadap ke arah Feng Nu, tiba-tiba seluruh tubuh menggigil dan tidak berani bergerak di tanah. Melihat tikus gemuk Nian Bing, yang adalah seorang koki, diam-diam berkata. Jika lemak dalam tubuh dipanggang ke epidermis dengan memanggang, rasanya harus sangat baik, hanya perlu mencocokkan garam. Kucing itu berkata, tikus besar adalah yang paling pemalas dari hewan peliharaan saya. Saya tahu bahwa saya telah tidur dan makan dan tidur, dan membiarkannya bekerja paling keras. Memanggil Anda atas nama harapan saya, keluar, saya pet, kalau begitu. Lampu merah menyala lagi. Kali ini, itu berubah menjadi rubah merah yang berapi-api, rubah itu muncul di samping tikus besar dan tampak sedikit kurus dan mungil. Dia mengedipkan matanya yang kecil tapi fleksibel dan menyisir bulunya yang berharga. Tampaknya dengan senyum yang aneh dan jahat, dia langsung berbaring di belakang tikus besar itu, dan dengan cicit memekik dua protes, tetapi mungkin dipaksa oleh pelacuran. Dia harus menggantung kepalanya lagi, rubah melihat sekeliling sejenak, dan sebentar lagi akan menjadi gengsi dan berkat. Tiba-tiba, dia merasakan napas khusus dari tubuh wanita Phoenix, dan segera menutupi kepalanya dengan ekornya, gaya burung unta sepenuhnya. Bab 34, CDN, Deru Dewa Api. Kucing Mao tersenyum dan berkata, kalau begitu itu yang paling licik. Ia menggertak bayi-bayi lain. Terutama suka menggertak manis. Memanggilmu atas nama siunku, keluar, hewan peliharaan, resmi. Lampu merah berkedip-kedip di tangan kucing, dan lampu menyala. Seekor babi muncul di lengan kucing. Babi muncul merah muda pucat di seluruh tubuh. Begitu muncul, itu mengguncang di lengan kucing.
Keledai kecil, tubuhnya tidak semanis tikus besar, panjangnya hanya 30 cm. Nian Bing tidak bisa membantu tetapi berkata ketika dia melihat babi merah muda yang lucu ini. Ini benar-benar bahan yang baik untuk babi menyusui. Begitu dia berbicara, dia segera bertemu dengan mata marah. Kucing-kucing memelototi Nian Bing, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak diizinkan menjadi pejabat. Sangat lucu, kamu benar-benar ingin membuat dia makan. Baca Bing beraksen, maaf kucing, ini hanya kebiasaan profesional saya. Kucing itu mendengus dan berkata, petugas itu yang paling lucu. Dia terlahir sangat bersih dan imut ketika dia lahir, dan telinga besarnya dapat berdiri dari waktu ke waktu. Seperti petugas babi yang bersih, saya menyebutnya resmi. Petugas, jangan takut, adikmu akan melindungimu dan tidak ada yang akan melukaimu. Babi merah muda itu terus bersembunyi di lengan kucing, hanya menunjukkan bokongnya yang gemuk berayun di luar. Setelah mendengarkan kucing itu, keberaniannya tampak sedikit lebih besar, dan dia melihat keluar dari lengan kucing dan melihat keluar. Ketika mata babi kecilnya melihat gadis Phoenix, tidak ada rasa takut, dan itu tampak sedikit bersemangat. Seperti, sepasang mata kecil memancarkan cahaya merah gelap. Gadis di mata Feng menunjukkan sinar keheranan, dan berkata, kucing, dari mana hewan peliharaan ini? Mau-mau tersenyum dan berkata, tentu saja itu dipelihara oleh ayah saya. Namun, mereka tampaknya belum sepenuhnya terbentuk. Saya khawatir satu orang kesepian di jalan, jadi saya membawa mereka keluar. Lagi pula, mereka juga memiliki kontrak dengan saya. Dengan saya nama Siun memanggilmu, keluar, hewan peliharaanku, samar-samar. Ketika hewan peliharaan terakhir dipanggil oleh kucing, segera setelah tubuh besar sapi itu muncul, ia segera membandingkan tiga hewan peliharaan lainnya dan mengunyah dua kali. Datang ke sebelah kucing. Mendengar teriakan sapi itu, rubah, yang telah berbaring di punggung manis tikus besar itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit cahaya cabul terpancar dari mata kecilnya, dan lompatan sengit. Sosok merah berapi itu tiba-tiba tergantung di bawah perut sapi itu. Ketika Anda melihat dari dekat, itu yang menarik sapi itu, mengisapnya. Mao tidak puas berkata, kalau begitu, kamu yang terburuk. Seekor babi, sapi, plus rubah dan tikus besar membentuk empat binatang kucing dan kucing. Meskipun hewan peliharaan ini tidak ada di permukaan, Nian Bing merasa bahwa binatang ini pingsan itu tidak sederhana. Feng Nu mengambil sekantong beras dari dapur dan menaburkannya di tanah. Tikus abu-abu besar dan petugas babi merah muda berlari keluar hampir pada saat yang sama, dan mereka tidak keluar dari tumpukan beras. Sapi itu meraung marah, mencoba melempar rubah ke bawah, tetapi pada saat ini rubah telah menggenggam perut bagian bawahnya, tidak peduli sekeras apapun ia berusaha. Ia tidak dapat menghentikan susunya mengalir ke perut rubah. Kucing mau menghibur, cahaya, tolonglah. Tidak ada yang dimakan di sini. Biarkan meminum susu Anda. Apakah Anda ingin nasi? Mata banteng yang terang dan besar itu penuh dengan warna-warna polos. Nian Bing tidak ragu bahwa jika rubah itu ada di tanah, ia akan segera membasmi rubah itu sampai mati. Nian Bing, mari kita mulai. Suara tenang Feng Nu tiba-tiba terdengar di telinga Nian Bing. Nian Bing menatapnya, dan Feng Nu juga menatapnya. Kesedihan karena perpisahan menyebar di dada Nian Bing, dan mengangguk berkata, kalau begitu, ganggu kamu. Gadis Phoenix melayang, dan kilatan cahaya datang ke tungku pengecoran di sudut dinding. Juliki merah gelap menempel pada rambut merah mudanya yang panjang. Dia mengangkatnya, melompat dan datang ke tengah halaman dan meletakkan kompor. Nian Bing melihatnya dan berkata, tunggu aku. Setelah beberapa saat, berbagai bahan telah ditambahkan ke tungku casting oleh Feng Nu, yang jelas digunakan untuk membakar. Sama seperti Feng Nu tidak tahu memasak, membaca es juga tidak tahu apa-apa tentang pengecoran, dan hanya bisa berdiri diam di samping. Menunggu. Kucing itu bermain dengan hewan peliharaannya di samping. Tikus besar itu sangat manis dan bisa dimakan. Sekantong beras mencapai 80% dari perutnya. Meskipun petugas babi kecil berwarna merah muda makan lebih sedikit, ia selalu makan. Tanpa melihat ke atas. Lampu merah menyala, dan napas yang akrab menarik perhatian Nian Bing. Pisau Zheng Yang entah bagaimana jatuh di tungku casting. Pola berongga telah diukir pada pegangan pisau Zheng Yang. Batu dewa api terlihat persis sama, dan ujung-ujungnya yang diukir tampak kasar, kekuatan tanduk naga api ini sangat sulit dirusak. Feng Nu berjalan keluar dari langit sambil memegang pedang, mengangguk pada Nian Bing, dan berkata, kau tarik belo untukku, ingat, gerakannya harus stabil. Kita akan mulai sekarang.
Tubuh Feng Nu menghembuskan nafas panas untungnya, membaca es di sisi lain tungku, dia tidak akan terkontaminasi oleh udara panas di tubuhnya. Lampu merah yang kuat muncul di sekitar tubuhnya, tangannya menunjuk ke depan, dan lampu merah melesat ke tungku. Api menyala dengan hebat, tapi itu bukan api merah biasa, api itu putih, menyinari seluruh halaman. Semuanya sama seperti ketika pedang embun pagi dipraktekkan, tetapi kali ini, Feng Nu tampak lebih tenang daripada Huatian pada awalnya. Jelas, Jiu Liqinya berada di atas Huatian. Dengan seteguk, Li Tianjian terhunus, dan gelombang api menyengat mengikuti Li Tianjian untuk memukul ekor pedang Zheng Yang. Api putih naik dari bawah. Ketika bertemu cahaya Li Tianjian, putih api tiba-tiba membiru. Tanpa mengingatkan gadis Phoenix itu, Nian Bing segera mulai menarik Belou. Belou bergerak secara teratur di tangannya, menjaga api putih selalu stabil. Burung Phoenix menatap pisau Zheng Yang di api, dan tiba-tiba, dia menghirup Jiu Li Tianhuo. Menghilangkan proses darah Huatian sebagai timah, roh merah Jiu Li berubah menjadi sekejap. Hijau tua, cahaya yang bersinar, bergegas langsung dari ujung Li Tianjian ke lekukan ekor pedang Zheng Yang. Nian Bing mengambil Belou di satu tangan, dan mengambil batu dewa api dari cincin ruang dengan tangan lainnya, dan berteriak kepada gadis Feng. Selanjutnya, lampu merah menyala, dan batu dewa api dilemparkan ke gadis itu. Mata biru jernih yang Phoenix itu tiba-tiba menunjukkan secerca cahaya, dan semangat bertarung hijau gelap langsung berubah menjadi cahaya merah terang. Ketika batu dewa api menyentuh roh pejuang tubuhnya, itu sepertinya menjadi tubuhnya. Sebagian darinya, memancarkan api biru redup, elemen api besar melonjak ke dalam api. Bahkan jika Nian Bing memiliki kemampuan sebagai penyihir api dan telah bersama dengan dewa api selama bertahun-tahun, dia tidak tahan dengan nyala api yang tiba-tiba ini. Sebuah perisai es biru tingkat rendah ada di depannya, dan dia segera melepaskan Belou. Diikuti oleh beberapa langkah ke belakang. Kucing juga memiliki gerakan pada saat ini, melambaikan tangan mereka terus-menerus, dan membisikkan sesuatu di mulut mereka. Keempat binatang pemanggil bayinya menghilang satu persatu dalam cahaya merah. Binatang yang dipanggil. Fusion, teriak Feng Nuo Jiao, batu berbentuk api dari dewa api mengikuti pedang panjang 3 kaki 7 inci, dan secara akurat tertanam di lekukan pedang Zheng Yang. Sebagai batu dewa api ketika pisau disatukan, ujung kasar aslinya tiba-tiba menjadi cerah, dan tanduk naga yang keras sepertinya menyerah dalam nyala api biru samar yang berasal dari batu dewa api. Seharusnya bersama. Feng Nu memiliki beberapa mata tajam ke arah Nian Bing, dan dia berbalik dari Sky Sword di tangannya, meretas ke arah Nian Bing. Nian Bing buru-buru membaca mantra dengan tergesa-gesa dan mengangkat lengan kanannya. Tujuan dari mantranya bukanlah pertahanan, tetapi untuk menahan gulungan sihir pemicu di tangannya, sehingga tidak memiliki efek. Jian Meng melintas, darah berhamburan keluar, tetapi tidak ada setetes limbah pun mendarat di gagang pisau Zheng Yang di sapuan Jiu Li Douqi. Seluruh gagang pisau Zheng Yang telah benar-benar berubah menjadi merah cerah, dan nafas yang menghanguskan naik ke langit pedang-pedang merah seperti matahari terbit. Dan memancarkan raungan yang keras. Terkunci dengan kuat pada pisau Zheng Yang, dari pisau tebal, dia tampak melihat sosok caci. Burung Phoenix melangkah mundur tanpa sadar dalam raungan rendah itu, bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan elemen api besar, tapi sayangnya itu sudah mengenali Tuhan. Jika bukan batu dewa api ini, ubah permata biasa tidak akan pernah bisa tertanam dalam bahan tanduk naga api ini. Aku benar-benar tidak berharap bahwa pisau harta karun tingkat artefak akan lahir dari tanganku begitu cepat. Petik 2. Nian Bing telah melupakan segalanya saat ini, di matanya, hanya pisau Zheng Yang dengan lampu merah yang kuat bersinar, langkah demi langkah menuju api. Raungan pisau Zheng Yang tampaknya memanggil hatinya, di sekitar api aliran udara yang panas itu membaca es seolah-olah itu tidak bisa dirasakan. Dan mengulurkan tangannya dan bahkan meraih langsung ke pusat pisau Zheng Yang hangus. Suara menderu tiba-tiba menjadi lebih kuat dan Nian Bing bahkan meraih gagang pisau Zheng Yang secara langsung, dalam sekejap, lampu merah gelap naik ke langit. Dan kekuatan sihir api di Nian Bing langsung dilepaskan. Pisau semuanya dalam satu, dan ding terdengar lembut. Pisau Chen Lu, yang awalnya di cincin ruang, muncul tanpa peringatan. Arai segel sihir di atas rusak oleh cahaya biru-biru, dan napas dingin memaksanya. Napas membakar pisau Zheng Yang ditekan ke kanan. Nian Bing mengulurkan tangan kirinya, menarik napas Dewi Es ke tangannya, dan sarungnya mengesampingkannya, energi es dan api yang besar terus-menerus terjalin di tubuhnya. Pusaran es dan api asli berputar dalam kecepatan yang tak tertandingi bagian luar kulit mengembang, dan permukaan kulit Nian Bing berwarna biru dan merah, dan kedua warna itu terus berubah. Elemen-elemen es dan api di udara mengalir ke dirinya seperti ngengat.
yang sangat kontras. Ada suara lembut dan pakaian Dinian Bing tidak bisa menahan dua kekuatan magis yang sangat besar. Dalam seru Feng Nu dan kucing, tubuh Nian Bing yang kuat terpapar ke udara. Setiap inci kulit tubuh terus berkedip merah dan biru, tampak sangat aneh. Pada saat ini, Feng Nu dan kucing sudah berbalik. Feng Nu takut bahwa napas dari Nian Bing akan menyakiti kucing. Jari-jari kaki sedikit di tanah, dilindungi oleh Jiuli yang kuat melawan Ki di depan kucing dan kucing. Jagalah di tangan Anda. Kakak, ada apa dengan brother Nian Bing? Kenapa dia membuka pakaian? Chat-chat bertanya, berbisik dengan wajah merah. Wajah Feng Nu juga sangat merah, tetapi karena masalah warna Jiuli Kiki, gelombang merah di wajahnya tidak jelas. Dia batuk dan berkata, tenang, kamu baik-baik saja dengan brother Bing. Dia adalah seorang pesulap. Keduanya permata pada pedang adalah semua permata sihir tingkat atas. Pedang Zeng yang pertama kali dibuat. Ketika batu api memberi jiwa tubuh pedang, secara alami memancarkan energi yang sangat besar dan memicu sepatu es lainnya. Hal ini membuat elemen sihir menjadi lebih kuat. Merobek pakaian padanya, dan akan baik untuk menunggu beberapa saat untuk energi pisau stabil. Kali ini, dia seharusnya memiliki banyak keuntungan. Petik 2. Seperti yang dikatakan Feng Nu, dengan kesempatan seperti itu, Nian Bing menyerap puluhan kali elemen magis di udara menjadi kekuatan magisnya sendiri, kekuatan magis meningkat sedikit demi sedikit. Membuat kemampuannya lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga membawanya lebih dekat ke krisis sumber konflik yang sama. Titik. Menara Ice God. Dewi Es dan Salju dalam meditasi membuka matanya dengan ganas, muncul lagi, kali ini ada energi lain yang saya benci. Apakah mungkin orang-orang dari Kekaisaran Huarong tidak bisa mendapatkannya? Batu Dewi Salju dan Es. Gelombang terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel CDN Gelombang, aku akan selalu menemukanmu. Petik 2. Selama kilatan cahaya biru, Dewi Es berkorban tanpa peringatan, dan menghilang di antara heksagram biru yang duduk bersila. Titik. Cahaya merah dan biru akhirnya melemah secara bertahap, dan Nian Bing juga terbangun dari perasaan aneh, kecepatan pusaran es dan api dalam tubuh jelas meningkat beberapa poin dibandingkan sebelumnya. Dan warnanya lebih gelap, peningkatan kekuatan magisnya adalah hal yang baik untuk dapat berputar. Dia diam-diam menghela nafas lega, melihat pisau Zeng Yang yang memancarkan kekuatan api yang melonjak di tangannya, dia tidak bisa tidak mengagumi. Betapa deru dewa api, kemampuanmu tidak pernah di bawah embun pagi. Petik 2. Batuk terdengar, Nian Bing, apakah kamu pertama kali menemukan sesuatu untuk menutupi tubuhmu? Nian membeku sesaat, hanya untuk menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah menghilang, kulit halus benar-benar terbuka di udara, otaknya panas, dan wajahnya tiba-tiba merah. Dan dia segera memanggil satu set pakaian kasar, yang dia kenakan dengan tergesa-gesa pada dirimu sendiri. Rasa malu yang sulit disembunyikan, di depan dua gadis telanjang, perasaan ini membuat Nian Bing ingin terhempas sampai akhir, nyaris tidak batuk, berkata, ya, maaf, sekarang, itu. Feng Nu setengah berbalik untuk mengintip, melihat bahwa Nian Bing sudah berpakaian, lalu menarik kucing itu dan berbalik, oh, tarik, tidak perlu menjelaskan. Saya sudah melakukan apa yang Anda minta, saya tidak ingin membayar, Anda hanya ingin membayar, Anda hanya perlu ingatlah untuk berutang padaku satu kali. Hanya untuk memberimu saran, kamu sepertinya memiliki benda penyimpan ruang di tubuhmu. Kalau begitu, jangan gunakan sarung pedang pada dua pisau ini, jadi mengapa pedang tidak menutupi ketajaman mereka? Petik 2. Nian Bing menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan segera mengerti arti dari Feng Nu. Ketika penyihir menghadapi prajurit, apakah ia dapat dengan cepat menggunakan sihir adalah kunci kemenangan atau kekalahan? Dan apakah pedang yang keluar dari sarungnya akan terkait dengan penggunaan tongkat sihir? Bisakah dua pedang harta menembus mana pada saat yang sama untuk menyerap elemen sihir dengan lebih baik? Dia melirik sarung yang telah dibuang ke samping dan mengangguk, kamu benar. Feng Nu, aku harus segera pergi dari sini. Pisau Chen Lu telah terbuka. Aku takut seseorang akan segera mendatangiku. Meskipun kita berada di jalur yang berbeda, mari kita pergi bersama. Cepat dan kemasi barang-barangmu. Petik 2. Phoenix meletakkan pedangnya yang panjang dari tangannya dan tersenyum, tidak ada yang perlu dibersihkan, itu sudah cukup. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Tuan akan tetap di sini, mungkin ketika aku akan kembali. Kucing, tolong masalah Anda dulu, apakah Anda ingin menunggu kami di pintu? Saya punya beberapa kata untuk memberitahu Anda, Nian Bing saudara saja. Petik 2. Wajah imut kucing imut itu menunjukkan senyum seperti matahari, oke. Kakak, cepatlah, aku akan pergi dulu. Setelah itu, aku berlari keluar halaman.
Feng Nu memandang Nian Bing, Nian Bing juga menatapnya, keduanya merasa hati mereka sepertinya berdetak kencang. Atau baca Bingbing dulu dan katakan apa lagi yang Anda miliki. Feng Nu menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan suaranya dikirim ke telinga Nian Bing dalam paket dendam, jika, maksudku, jika kita bisa tetap bersama. Maukah kau menemaniku ke tempat di mana mungkin ada banyak hal itu akan menarik bagimu? Tetapi ketika kamu sampai di sana, kamu mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Petik 2. Nian Bing merasakan sesuatu di dalam hatinya, menghela nafas, dan berkata, gadis Phoenix, tahukah Anda? Anda adalah gadis paling cantik yang pernah saya lihat. Terus terang, saya sangat menyukai Anda. Jika bukan karena saya harus mungkin apa yang ingin saya lakukan, saya akan menyetujui permintaan Anda, tetapi hidup saya sekarang bukan hanya milik saya sendiri. Tetapi juga untuk tuan dan orang tua saya yang sudah meninggal. Kami akan selalu menjadi teman, bukan? Jika takdir, kita harus bisa bertemu lagi. Aku pergi, selamat tinggal. Chen Lu dan Zheng Yang menerima cincin ruang pada saat yang sama. Nian Bing menunduk dan berjalan menuju gerbang. Ketika dia melewati gadis Phoenix, tiba-tiba, lampu merah menyala, dan sarung tanpa peringatan dari pedang surgawi diletakkan di bahu Nian Bing. Rasa kuat tekanan seperti gunung membuatnya tidak bisa bergerak. Suara Feng Nu yang sedikit meraung terdengar, aku tahu kamu akan mengatakan itu, kalian. Nian Bing dengan enggan menoleh untuk melihat Feng Nu, dan mendapati bahwa dia juga memandang dirinya sendiri, dengan senyum tipis di mata birunya, Feng Nu, jika aku ingin menemukanmu di masa depan. Kemana kau pergi? Perempuan Feng berkata, apakah Anda akan menemukan saya? Nian Bing tersenyum dan berkata, kami berteman, mengapa kita tidak menemukanmu? Feng Nu berkata dengan marah, maka kamu akan memanggil Feng Feng secara langsung 1000 kali, dan aku akan muncul. Nian Bing tersenyum dan berkata, kuharap begitu, aku akan benar-benar berteriak. Pedang itu naik, dan Nian Bing mendapatkan kembali kebebasannya. Feng Nu berjalan di sampingnya, dan berbisik, aku menyuruh kucing dan kucing untuk pergi dulu, hanya untuk mengingatkanmu tentang satu hal, sihir homologi Bing Huo adalah untukmu sekalipun. Ini adalah jaminan kekuatan, tetapi juga masalah besar. Di daratan, bukan hanya yang disebut tuan yang dikenal. Seni bela diri dan pertempuran magis yang tersembunyi dalam kegelapan. Saya pikir para pertapa itu pasti akan merasa sangat banyak untuk Anda jika Anda tertarik, jangan tinggal di satu tempat terlalu lama. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, tuannya juga mengingatkan saya bahwa tinggal di Ice City kali ini adalah pilihan terakhir. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Terima kasih, Feng Nu. Oh, omong-omong, tahukah Anda kucing-kucing? Petik 2. Feng Nu ragu-ragu dan berkata, bagaimana kamu tahu? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, kalau tidak, sebagai penerus teknik pemanggilannya, bagaimana dia bisa mengungkapkan rahasianya kepada Anda dengan begitu cepat? Bahkan, saya selalu merasa bahwa Anda tidak sesederhana permukaan, tetapi jangan khawatir, saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Jika Anda mengenal kucing atau kucing, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Feng Nu memelototi Bing Bing dengan marah dan berkata, tidakkah kamu mengerti, terkadang terlalu pintar untuk menjadi baik. Nian Bing mengangkat bahu dan berkata, tentu saja aku tahu bahwa jika aku mengubah orang lain, aku tidak akan mengatakannya bahkan jika aku melihatnya. Ya, aku benar-benar harus pergi, Feng Nu, kita akan berkencan. Dia membuka tangannya dan meremas tubuh Feng Nu yang harum dan harum ke dalam pelukannya, dan kemudian tiba-tiba melepaskannya. Meluncurkan gulungan badai jarak dekat. Tubuhnya terangkat ke langit didorong oleh badai salju yang kental. Hanya beberapa kepingan salju tipis yang tersisa di halaman. Feng Feng menatap langit dengan wajah memerah, dan keanehan yang kuat terus-menerus merangsang tubuhnya yang manja. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membawa lawan jenis begitu dekat. Tapi aku tidak tahu mengapa, tapi dia tidak keberatan. Nian Bing pergi, dan perasaan bingung terus menyerang hatinya. Kucing dan kucing, masuk, kita harus pergi. Pintu terbuka dan mendengar kucing dan kucing yang dipanggil oleh Feng Feng masuk dari luar, tetapi dia masih hidup sekarang. Feng Nu hanya ingin mengepak barang-barangnya dan pergi dari sini. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Dia berjalan di depan kucing dan menatapnya dengan ekspresi curiga, mengerutkan kening, kucing, kamu baik-baik saja. Benar, petik 2. Kucing itu memandangi Phoenix dengan cemberut, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Phoenix itu bergumam dengan buruk, dia menekankan telapak tangannya ke arah kucing. Dia tidak menggunakan kekuatan, tetapi telapak tangannya dengan mudah melewati tubuh kucing itu.
Cahaya menyala, dan tubuh kucing menghilang dari udara tipis, tetapi kecoa seukuran telur muncul di tanah. Itu panik dan menatap ke bawah pada gadis Phoenix. Dengan kepala rendah, ia jatuh ke tanah. Menghilang dalam sekejap mata. Feng Nuo tinggal selama beberapa saat, dan kemudian sebuah ekspresi cantik dan lucu muncul di wajah Qiao. Yah, kamu kucing, bahkan aku berani berbohong kepadamu. Tidak heran itu sangat baik untuk dijanjikan sekarang, itu menggunakan seni hantu. Dia sepenuhnya yang pasti. Kecoa besar tadi pastilah salah satu hewan peliharaan yang dipanggil kucing, karakteristiknya adalah ia berubah menjadi hantu dewasa, tetapi kucing yang sebenarnya mungkin sudah melarikan diri. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, gadis Phoenix itu tidak mengejarnya. Jika tidak sulit bagi kucing dengan sihir aneh untuk menyingkirkan seseorang, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, itu layak untuk Putri Hilar. Hewan peliharaan yang dipelihara oleh guru benar-benar memiliki karakteristik mereka sendiri. Lupakan saja, tidak merepotkan untuk menemukan putrinya dengan kemampuan Hilar. Kenapa aku harus memaksanya pergi ke Kekaisaran Langmu sesegera mungkin untuk melakukan apa yang harus dia lakukan? Anda benar, jika kami ditakdirkan, kami akan melihat Anda lagi. Petik 2. Nian Bing diam-diam pergi. Segera setelah itu, orang-orang dari keluarga kerajaan Ice Moon Empire datang ke Ice City untuk mengumumkan perintah raja, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan Nian Bing. Meskipun Union of Magic Wizard of Ice Moon Empire tidak terpengaruh oleh kekaisaran perhatikan itu, tetapi nama serikat masih ada, dan utusan raja tidak dapat membuat kesimpulan akhir. Dia harus bolak-balik. Meskipun Jin Hao, bos Da Cheng Xuan, tidak sangat puas dengan hasil ini, setidaknya ancaman terbesar Nian Bing telah pergi. Namun, jika dia muncul kembali di King Feng Zai, dia juga bisa membuat Markis Noah menangkapnya atas nama perlawanan. Ketika Nian Bing pergi, bisnis Da Cheng Xuan berangsur-angsur pulih, tetapi karena peningkatan keterampilan memasak Ming Yuan. Mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengejar ketinggalan dengan King Feng Zai. Pada tengah hari 3 hari setelah Nian Bing pergi, bos King Feng Zai Sui Ji menemukan surat dari meja di kamar putrinya ketika dia mencari putrinya. Surat itu sangat sederhana, dengan hanya beberapa kata, Ayah, aku akan membantu Anda mencari Nian Bing, bagaimana kita bisa melepaskan koki yang begitu baik, jangan lewatkan. Diam-diam. Dengan kepergian Nian Bing, fluktuasi yang disebabkan oleh Ice and Fire Magic Chef berangsur-angsur mereda dan adegan aslinya dipulihkan, tetapi perjuangan antara Sui Ji dan Jin Hao tidak berakhir. Ketika Dewi Es dan Salju datang ke kota Es dan Salju untuk kedua kalinya menemukan batu Dewi Es, hasilnya masih sama, tetapi kali ini, watak Dewi yang dikorbankan lebih besar. Yang membuat Markis Noah menderita keterlibatan. Pengaruh pengorbanan di Ice Moon Empire, ia hanya bisa secara bertahap menghilang dari politik. Nian Bing tidak terbang langsung keluar kota, lagi pula, itu terlalu mencolok. Dengan keajaiban badai salju, ia mendarat dengan hati-hati di sudut tabrawak dekat gerbang selatan kota Es. Lalu ia berjalan keluar dari kerajaan S kedua. Kota besar. Berjalan di jalan lebar, hati Nian Bing tidak bisa mengungkapkan kenyamanannya. Baginya, Ice City seperti sangkar besar. Meskipun ada banyak wanita cantik di sana untuk menarik diri mereka sendiri, perasaan tertahan tak tertahankan. Titik. Untungnya, semua yang ingin saya lakukan telah selesai. Pedang Zhengyang memiliki nama Dewa Api yang mengaum, dan dalam proses berdiskusi dengan Ming Yuan, ia juga memahami beberapa detail keterampilan memasak. Hal yang paling berharga adalah menyembah naga. Kebijaksanaan sebagai seorang guru, 3 bulan akhirnya mengisi kekosongannya dalam teori sihir. Meskipun masih banyak hal yang tidak dapat dipahami, setidaknya mereka telah dituliskan. Pemahaman membutuhkan waktu, selama pengetahuan itu ada di pikiran Anda. Kali ini hanyalah sebuah proses, dan saya memiliki kepercayaan penuh pada bakat saya, Nian Bing. Ada pohon-pohon tinggi di kedua sisi jalan, tampaknya mereka setidaknya berumur beberapa dekade, dan naungan menutupi matahari dan membawa gelombang dingin. Udara segar berbau menyejukkan, dan Nian Bing tidak tergesa-gesa untuk sampai di jalan, sambil berjalan perlahan, memikirkan pengetahuan magis dalam benaknya yang belum ia pahami. Tepat ketika dia tenggelam dalam samudera sihirnya, sebuah suara tiba-tiba membuatnya takut, Brother Nian Bing, kau sangat lambat. Aku sudah lama menunggumu. Suara ini akrab, tetapi suaranya bersemangat menantikannya. Saya pikir saya telah menyingkirkan semua penggerak es tanpa sadar dan melihat sebatang pohon besar di samping jalan. Saya berkata dengan tak berdaya, mau-mau, mengapa Anda tidak tinggal dengan Feng Nu, tetapi malah datang ke sini. Dia tidak terkejut di dalam hatinya, lagi pula, dia terbang sebentar di kota es. Kecepatan penerbangan secara alami tidak sebanding dengan berjalan, tetapi kucing dan kucing berlari mendahului mereka sendiri.
Kucing itu melompat keluar dari balik pohon sambil tersenyum. Brother Mian Bing, tidakkah kamu ingin melihat saya? Ayah sering mengatakan kucing itu lucu. Ketika dia berkata, wajahnya yang putih kecil tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan ekspresi sedih. Mian Bing sedikit mengernyit dan berkata, kucing gelombang cerita Donghua novel gelombang, kamu jawab pertanyaan kakakmu dulu. Mau-mau menunduk dan berkata, kakak ingin mengirim seseorang kembali, tetapi saya tidak ingin kembali. Jika saya kembali, saya khawatir ayah saya tidak akan membiarkan saya keluar lagi. Saudaraku, saya tidak tahu siapa-siapa. Saya tidak punya uang untuk makan, Anda biarkan saya mengikuti Anda. Kucing akan sangat baik dan patuh. Petik 2. Mian Bing berkata dengan senyum pahit, aku dan kamu baru bertemu dalam 2 jam, mengapa kamu mengenaliku? Mau-mau tersenyum dan berkata, karena saudari Feng berkata kamu adalah orang yang baik. Tentu saja, yang lebih penting, kamu akan membuat makanan yang enak. Makanan tadi adalah makanan terbaik yang dimakan kucing. Selama Anda mengikuti kakak Anda, Anda tidak hanya akan bersenang-senang, tetapi juga makan makanan lezat, tentu saja kucing akan jatuh cinta kepada Anda, saudara, Anda tidak akan meninggalkan saya. Petik 2. Mian Bing menggelengkan hatinya dan menatap tajam, kenapa tidak, aku tidak terlalu akrab denganmu. Demi kenalan kami, uang ini untuk kamu beli dan makan di jalan, cepat kembali pulang. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana aku bisa membawamu? Sambil berbicara, dia mengeluarkan kantong uang dari tangannya, mengambil segenggam koin emas ungu dari punggungnya, dan memasukkannya ke dalam pelukannya lagi. Setelah tas uang diserahkan kepada kucing, mereka berbalik dan pergi. Dia samar-samar merasa bahwa kucing ini jelas merupakan masalah besar bagi dirinya sendiri, dan lebih baik menjauhinya. Kucing itu membawa kantung uang di tangannya dan pergi tanpa melihat kepala es. Tiba-tiba dia menangis dan menangis, kakak bukan orang baik. Kakak itu menggertak kucing. Kucing itu perempuan, dan sangat menyedihkan untuk sendirian. Tidak makan, jangan pakai, jika Anda bertemu orang jahat, kucing itu akan mati. Kakak laki-laki baik dan buruk, kakak laki-laki baik dan buruk, kakak laki-laki membunuh kucing. Oh. Bab 35, CDN, Rusa Roe Panggang Api. Mian Bing tidak pernah menjadi orang yang keras hati. Dia dapat meninggalkan Long Ling karena Long Ling didukung oleh ayahnya dan seluruh penyihir. Dia dapat meninggalkan Sui Jing karena temperamen Sui Jing tidak menggertak orang. Oke, siapa yang akan menggertaknya? Dia mampu meninggalkan Lorou karena kebijaksanaannya yang cukup untuk menahan ribuan pasukan. Sedangkan untuk gadis Phoenix tanpa dukungan, kekuatannya yang kuat adalah jaminan terbaik. Meninggalkan mereka, Mian Bing merasa paling enggan, tetapi tidak khawatir tentang apapun. Namun, gadis kecil bernama Siyun berbeda. Dia meninggalkan rumah tanpa bantuan dan dukungan, meskipun dia akan memanggil sihir, tetapi itu tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ditambah dengan kepribadiannya yang naif, apa yang sebenarnya akan terjadi, aku takut. Memikirkan hal ini, melantunkan es dan harus berhenti, dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah dia meninggalkan kucing sendirian? Jawabannya adalah tidak. Kucing itu memandang Mian Bing dan berhenti menangis, dan segera berlari ke samping Mian Bing, meraih lengannya dan berkata, kakak Mian Bing, kamu tidak mau kucing. Kan, jika kalimat ini adalah Mian Bing berbicara dengan salah satu wanita di kota S, ia pasti akan merasakan hangat Mei, tetapi dari mata kucing dan kucing yang menangis. Ia hanya memiliki belas kasihan di hatinya. Berbalik untuk melihat kucing dengan ekspresi harapan, menghela napas Mian Bing, dan menyentuh rambut hitamnya yang halus, katakan padaku, di mana rumahmu, saudara akan mengirimmu kembali. Kucing mau mengedipkan matanya lebar-lebar, aku lupa ya, ketika aku pergi, aku takut ayahku mengetahui bahwa aku memilih malam. Dan mereka yang kehabisan jalan berlari keluar dari jalan dan sudah lama lupa jalan kembali. Mian Bing secara alami tidak akan mempercayai kata-katanya, bisakah kamu memberitahuku, kapan kamu berencana untuk bermain dan kemudian pulang? Tidakkah kamu menginginkan ayah dan ibumu? Kucing itu mengeluarkan lidahnya dan berkata, tentu saja aku berpikir. Tapi aku tidak bisa keluar untuk bermain ketika aku kembali. Mengapa aku tidak menunggu sampai aku punya cukup banyak permainan untuk kembali? Saudaraku, bawa saja aku bersamaku, aku akan benar-benar menjadi anak baik, aku akan memukulmu, dan aku bisa memanggil Niu Niu untuk membantumu mendapatkan sesuatu. Petik 2. Mian Bing tidak mengatakan apa-apa kepada kucing itu. Mari kita pergi dulu, saya pikir ayahmu akan datang kepada Anda. Ingat apa yang Anda katakan, jangan beri saya masalah di jalan, dan dengarkan kata-kataku.
Tentu saja, aku akan selalu memberimu makanan yang enak untuk dimakan, ini kesepakatan kita. Dia berkata, dia mengulurkan tangannya ke kucing. Mao Che tersenyum dan menepuk Nian Bing, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Faktanya, Nian Bing benar-benar meremehkannya. Apakah putri satu-satunya Dragon Summoner di daratan benar-benar tidak dapat melindungi dirinya sendiri? Mao memanggil sapinya untuk naik dengan ringan. Ini bukan lagi kota, tidak banyak orang di jalan. Mengendarai sapi tidak akan menarik perhatian. Sambil berjalan, Nian Bing berkata kepada kucing itu, bagaimana kamu kehabisan Feng Nu? Aku ingat melihatmu di pintu ketika aku pergi. Mao tersenyum dan berkata, tentu saja ada jalan, Anda akan mengetahuinya nanti. Saudaraku, karena Anda seorang penyihir, mengapa Anda tidak mengenakan jubah ajaib? Pakaian saat ini tidak pantas untuk Anda. Nian Bingdao berkata, menjadi orang rendahan adalah yang paling nyaman untuk mengenakan pakaian kasar ini. Kucing dan kucing, tampaknya Anda belum berganti pakaian dalam waktu yang lama. Tunggu sampai akomodasi berikutnya dan temukan tempat untuk membeli pakaian. Ngomong-ngomong, kembalikan kantong uang saya ke saya. Petik 2. Kucing membentangkan tangan mereka, jadi mereka berkata dengan polos, dompet. Di mana dompet itu? Apakah saya pernah mengambil dompet Anda? Di kota S, aku masih bisa mengurus nyanyian bunga, tetapi pada saat ini, aku tidak punya cara untuk membawa gadis di depanku. Aku mendengus dan berkata, aku belum mengatakan itu. Saat ini, dia berhenti berbicara dan melangkah maju. Pergi. Meskipun sapi kucing itu tampak gemuk, ia tidak menunjukkan kelelahan mengikuti kecepatan membaca es. Meskipun Nian Bing tidak lagi peduli dengan kucing, dia masih sangat senang bermain, selama tidak ada orang di jalan, dia akan memanggil beberapa hewan peliharaannya untuk bermain bergantian. Tetapi selama rubah itu bernama Nana begitu sapi muncul, sapi itu akan berhenti berjalan, dan mata marah muncul di mata sapi itu. Sehingga kucing dan kucing hanya bisa memanggil tikus dan babi merah muda untuk bermain. Untuk menjaga dirinya agar tidak marah, Nian Bing mengendalikan untuk tidak berbicara dengan kucing, kucing dan kucing juga sangat sadar. Selama seseorang lewat di jalan, dia akan segera mengembalikan hewan peliharaan di lengannya, dan tidak menemukan masalah. Nian Bing tidak memiliki tujuan atau prioritas dalam mempersiapkan perjalanan di daratan. Ia tidak memiliki hal-hal spesifik yang harus dilakukan kecuali pergi ke Huarong Empire Capital untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Magician Union 10 bulan. Kemudian, oleh karena itu, tujuannya sekarang secara alami adalah Kekaisaran Oran di Tenggara Kekaisaran Ice Moon, dan ketika dia sampai di sana, dia dapat membantu Luo Rou menyelesaikan percayakan. Tentu saja, Nian Bing juga memiliki ide sendiri. Pada awalnya, dalam perjalanan ke kota S dengan Tuan untuk pertama kalinya, wanita muda yang cantik itu memberinya kartu Tianhua. Dari sudut pandang tertentu, wanita muda dapat dikatakan sebagai dia jika Anda memiliki kesempatan. Dia juga ingin menemukan wanita muda itu dan berterima kasih padanya dengan keterampilan memasak yang dia pelajari. Nian Bing tiba-tiba menyadari masalah yang sangat penting. Ketika dia meninggalkan kota S, dia sedang terburu-buru. Dia bahkan tidak membeli peta daratan Zhang. Sekarang dia melihat hitam dengan matanya, dan dia hanya bisa melihat ke tenggara dengan keberuntungannya. Oke, saya tidak tahu seberapa jauh dari sini ke ibu kota Oran Empire. Saudaraku, aku lapar. Kucing Mao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan Nian Bing. Nian Bing melihat kembali ke kucing yang menyedihkan, lalu melihat sekeliling dan berkata, tidak ada desa di depan desa dan tidak ada toko di belakang. Di mana Anda meminta saya untuk makan untuk Anda? Hanya satu pada siang hari banyak jam, saya ingat bahwa Anda makan banyak pada waktu itu. Petik 2. Mao menjulurkan lidah dan berkata, mengapa orang masih berkembang? Makan lebih alami, saudaraku, aku lapar. Menghadapi gadis cantik ini, Nian Bing tidak berdaya kecuali untuk ketidakberdayaan, baiklah, mari kita pergi ke jalan untuk beristirahat sebentar, saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jika Anda benar-benar ingin makan, saya tidak keberatan membantu Anda sapi menjadi makanan, tentu saja tikus dan babi juga memungkinkan. Hei, petik 2. Melihat Nian Bing dengan seringai, mata Chat menunjukkan mata yang waspada, kakak baik dan buruk, selalu memikirkan bayi hewan peliharaan orang lain, mereka tidak bisa makan. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, hitam matanya tiba-tiba bersinar, dan Nian Bing jelas merasakan gelombang kekuatan mental yang berasal dari kucing, dan menyebar ke lingkungan. Tanah sedikit bergerak, tubuh kecil keluar, dan segera datang ke depan kucing, membuat suara bertele-tele. Nian Bing adalah pertama kalinya dia melihat seekor kecoa besar, dan dia terkejut.
Kucing itu jatuh di atas punggung sapi yang pingsan dan menjepit kecoa besar dari tanah. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Kembali benar, lampu merah menyala, dan kecoa menghilang di tangannya. Nian Bing berkata dengan heran, "Apakah ini juga peliharaanmu?" Kucing itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, hanya dengan mengandalkan itu untuk menstabilkan saudari perempuan Feng, aku bisa kehabisan. Itu kuat dan berperilaku baik. Itu dapat membedakan bau saya, bahkan pada jarak yang jauh. Itu dapat ditemukan, dan itu dapat mengubah semua jenis hantu. Apa yang Anda lihat ketika Anda meninggalkan saudari Feng Feng adalah saya yang mengubahnya. Sungguh menakjubkan." Petik 2. Saya masih sangat tertarik untuk memanggil Nian Bing. Saya tidak dapat membantu tetapi ingin tahu, bagaimana Anda mendapatkan keterampilan hewan peliharaan Anda. Meskipun mereka tampaknya sangat umum di permukaan, mereka semua memiliki banyak tempat yang tidak biasa. Apakah itu lahir? Petik 2. Kucing-kucing berkata, tentu saja tidak menarik. Mereka semua dibudidayakan oleh ayah dengan metode khusus, tetapi keterampilan mereka acak, dan saya menemukan mereka setelah saya menandatangani kontrak dengan mereka. Jadi, jangan meremehkan saudaramu. Kucing-kucing. Petik 2. Mata Nian Bing menunjukkan warna hormat dengan tulus berkata, kalau begitu ayahmu pasti penyihir pemanggil yang hebat. Ada kemungkinan aku ingin meminta nasihat kepadanya. Mau-mau menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak-tidak, ayah sangat galak. Lebih baik Anda tidak melihatnya. Tidak ada yang bisa mengendalikan ayah kecuali ibu, jika ia menemukannya, keledai kecil kucing itu. Itu menyedihkan. Petik 2. Nian Bing tertawa dan berkata, keberanianmu cukup besar. Jika aku adalah ayahmu, aku pasti akan memukulmu ketika aku menangkapmu. Siapa yang membuatmu begitu tidak taat dan berani melarikan diri dari rumah? Saat dia berkata, dia mengambil dia berjalan ke keteduhan pinggir jalan dan duduk untuk waktu yang lama. Sebagai seorang pesulap, dia memang sedikit lelah. Kucing itu duduk bersandar pada Nian Bing, dan sapi itu sangat imut sehingga ia pergi makan rumput di pinggir jalan. Saudaraku, apa yang akan kamu buat untuk aku makan? Kucing itu memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Nian Bing. Nian Bing tersenyum pahit, terlalu mendesak untuk keluar, aku tidak membawa apa-apa. Begitu, hanya sayuran liar yang bisa dimakan di sini, tapi aku bahkan tidak punya bumbu di tubuhku, bagaimana melakukannya? Kamu masih harus bersabar, atau pergi dan minum susu sapi Anda juga merupakan pilihan yang baik. Jika kita dapat menemukan beberapa binatang buas, atau menemukan desa, makanannya akan terpecahkan. Meskipun dia seorang koki, tidak mungkin untuk membawa semua alat yang digunakan oleh koki. Berada di sekitar, mata kucing itu berbinar dan berkata, apakah mungkin untuk memiliki seekor binatang buas? Itu terlalu mudah. Saudaraku, tunggu sebentar dan perhatikan kucing itu. Tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membawa binatang buas itu, kamu bertanggung jawab untuk membunuhnya. Kemudian, cahaya menyala di mata hitamnya. Dan kekuatan mentalnya berfluktuasi dengan hebat. Memanggilmu atas nama Siyunku, keluar, hewan peliharaanku, itu dan itu. Bintang berujung 6 merah muncul di depan mereka. Rubah dengan kepala pencuri dan otak pencuri mengebor dari udara tipis. Rubah mengedipkan matanya, dan ketika dia melihat sapi itu, dia tiba-tiba merasa segar dan hanya ingin bergegas untuk minum susu yang lezat. Tetapi dia ditangkap oleh kucing dan mengangkat rambut merah berapi-api di bagian belakang leher. Maka, jangan nakal, Anda harus membantu kucing. Petik 2. Terdengar bunyi mencicit. Mata kecil pencuri itu melirik ke arah sapi itu. Sapi itu tampaknya merasakan napasnya, dan rangan mata rendah berteriak. Tampaknya mungkin untuk mengangkat tubuhnya kapan saja dan menyerang rubah nana dengan susu yang kaya dan kuat. Kucing itu menunjuk ke rerumputan di sebelahnya dan berkata, kalau begitu, pergi kencing dan cepatlah. Aku akan meminta kamu untuk menemukan sedikit kesenangan setelah menaburkannya. Kemudian itu berkedip lagi, seolah berpikir, dan mengangguk dengan enggan untuk waktu yang lama. Kucing itu meletakkannya di tanah, dan kemudian memukul gulungan, dan segera berlari ke rumput untuk mengangkat kakinya, dan postur kencingnya tidak berbeda dengan seekor anjing. Aroma bau amis datang dengan angin sepoi-sepoi. Nian Bing dan Mao Mao secara tidak sadar menutupi hidung mereka, kemudian gonggongan ceria terdengar seolah-olah sangat nyaman. Setelah percepatan, mereka bergegas menuju sapi itu dengan ringan. Ping San tidak benar-benar menembaknya dengan susunya sendiri, hanya mengangkat kuku depannya dan menendangnya, tubuh itu sangat fleksibel. Dan tubuh yang lurus ke depan tiba-tiba muncul dan datang dengan ringan, dan memegangnya sebentar. Asteris menyedot.
Nian Bing menatap kucing itu dengan tak percaya dan berkata, apakah air seni rubah ini menarik perhatian binatang buas? Mao-Mao tersenyum dan berkata, ya. Urin itu sangat khas, rasanya enak. Nian Bing berkata dengan marah, ini kentut yang bagus. Rubah ini tidak punya apa-apa selain alis, tetapi tidak ada yang bisa menarik perhatian saya. Rasa rubah tidak baik, ini bahkan lebih kejam gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN. Gelombang kucing tidak puas dan berkata, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan itu dan itu, pada kenyataannya, itu sangat cerdas. Di antara hewan peliharaan saya, itu adalah militer. Petik 2. Nian Bing tertawa keras, saya hanya pernah mendengar tentang divisi militer Goudou sebelumnya, tetapi saya tidak berharap untuk memiliki divisi militer serigala sekarang. Saya memiliki kesempatan untuk melihat di mana itu pintar. Apakah itu hanya susu? Dia mengatakan. Nian Bing tiba-tiba mendengar suara gemerisik tidak jauh di belakangnya. Dengan terkejut, dia berdiri dan melihat ke pepohonan. Aku melihat seekor binatang perlahan mendekat ke arahnya, seolah-olah dia mencium bau apa itu terlihat seperti rusa dan kecil, dengan rambut kuning dan tanduk hitam tungkai ramping. Kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, adalah rusa roe. Rusa roe ini tidak kecil, gigi taring berkembang, samar-samar dapat melihat taring. Kucing jelas pertama kali melihat hewan ini, broter Nian Bing, apa ini? Nian Bing membuat gerakan bisu pada kucing itu, menariknya kembali ke pohon, dan menjabat tangan kanannya. Di bawah suntikan kekuatan sihir, cahaya biru tiba-tiba muncul, itu adalah angin cahaya kebebasan Ao Tian Dao. Kecepatan Zhangzi tidak cepat, Nian Bing memusatkan perhatiannya dan tiba-tiba melompat keluar dari balik pohon. Meskipun dia tidak mampu seni bela diri, dia memiliki pisau harta karun terbaik di tangannya, dan cahaya biru menyala dari pedang Ao Tian, membawa pisau angin. Tingkat pisau angin ini secara alami tidak ada artinya bagi seni bela diri, tetapi cukup untuk menghadapi rusa roe ini. Karya serial tercepat dan terpanas semuanya ada di. Mao menutupi matanya, dan berkata, saudaraku, betapa kejamnya dirimu. Bunuh siapa saja dengan santai. Nian Bing berkata dengan marah, jika kamu tidak membunuhnya, apa yang kamu makan, jika kamu merasa tidak enak, kamu tidak ingin memakannya nanti. Ikuti saja aku, mari kita pergi ke hutan untuk menghadapinya. Ketika dia berkata, dia pergi-pergi ke rusa roe, ambil tubuhnya, biarkan darah mengalir dari luka. Dan berjalan menuju hutan terlebih dahulu. Kucing itu tidak berani melihat telur mati, bersembunyi di sebelah sapi dan mengikuti Nian Bing ke hutan, dan kemudian rubah itu tampak tertarik pada telur di tangan Ning Bing. Dan melompat-lompat di sekelilingnya. Pergi, sepertinya makan. Berjalan ke hutan, Nian Bing segera mengeluarkan teknik pembekuan orde pertama untuk menyegel rusa asli dari kepala. Baru saja akan melanjutkan langkah berikutnya, Mao-Mao datang dan bertanya, saudaraku, hewan apa ini? Benar-benar bisa dimakan apa? Petik 2. Nian Bing meliriknya dan berkata, profesi saya yang sebenarnya adalah koki. Jika saya tidak tahu apa yang bisa dan tidak bisa makan, saya tidak perlu mencampurnya. Belajarlah untuk belajar, ini Zhangzi, Anda tahu itu, anjing-anjing pemburu muncul sedikit dari bibir, jelas seekor rusa roe, dan ada sedikit aroma yang keluar dari tubuh. Jika aku menebaknya dengan baik, ini masih rusa roe. Sepertinya keberuntungan kita benar-benar bagus. Mao tertarik dengan kata-kata Ning Bing, dan bertanya dengan ragu, saudaraku, apa itu Siang Sang? Cahaya menyala di tangan Nian Bing, dan Ao Tian Dao muncul lagi. Dia tidak menggerakkan tubuh rusa, tetapi bergerak langsung ke kepala rusa, dan sambil bergerak, dia berkata, roe adalah binatang dan terlihat sedikit mirip dengan rusa tapi itu lebih kecil. Roe-roe jantan memiliki gigi taring yang besar dan memiliki mus di atasnya. Ini adalah bahan makanan langka yang bagus. Ini cukup baik untuk diet obat. Anda telah meminumnya melalui mulut hari ini. Seperti yang dia katakan, dia sudah gigi taring diturunkan, dan kemudian telur itu dilemparkan ke rubah air liur, jangan biarkan aku mencium bau kamu saat makan. Nian Bing meratakan tubuh Zhangzi, pisau melintas di tangannya, dan segera membuka mulut di perut Zhangzi, aromanya menjadi 10 kali lebih tebal dalam sekejap. Dan Nian Bing dengan hati-hati merobek sepotong pakaian, datar letakkan di tanah, selidiki lubang perut bagian bawah rusa roe, keluarkan beberapa kristal kuning lengket dari dalam. Dan letakkan dengan hati-hati di kain, ini benar-benar rusa roe, lihat tidak benda-benda kuning ini itu disebut mus, yang merupakan hal paling berharga di Siang Roe. Ketika sang guru mengajari saya cara memasak, saya pernah menunjukkan kepada saya pengantar berbagai bahan daging, yang menyebutkan bahwa ketika dia mengatakan ini, roe-roe adalah di roe.
jantan adalah mus, dan betina adalah roe. Di antara mereka, roe jantan beraroma dan roe adalah rusa roe. Rusa roe ini penuh dengan harta, terutama mus. Ini sangat seksual dan dapat mengusir berbagai serangga. Jika digunakan sebagai bahan obat, itu dapat digunakan untuk membuka meridian dan penjepit. Mus KS ini akan diberikan kepada Anda sebagai hadiah nanti. Petik 2. Ketika kucing itu mendengar hadiah, dia lupa adegan berdarah tadi, Oke, apa yang kamu berikan padaku? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, makan sebelum bicara. Dia dengan hati-hati mengambil semua mus dan membungkusnya dengan kain, menyisihkannya. Seni pisau yang luar biasa terbuka, sambil melepaskan kulit telur, sempurna telah mempertahankan semua telur. Mengambil keuntungan dari pembekuan itu, Nian Bing mengeluarkan semua jeroan dari roe dan membuangnya, lalu melipat ranting lurus dari pohon besar di sebelahnya dan melewatinya. Dalam melakukan ini, Ao Tian Dao-nya tidak menganggur, pohon kecil benar-benar dipecah menjadi kayu bakar, jika Sui Ji tahu bahwa dia menggunakan Ao Tian Dao seperti ini. Aku bertanya-tanya apakah itu akan menyakitkan. Teknik bola api orde pertama hanya hal yang berguna ketika membaca es. Kayu bakar tiba-tiba terbakar. Tidak ada air di sini, tetapi ada sihir es dalam membaca es. Setelah pembaptisan dan menggosok bunga es, kotoran pada rusa telah dihancurkan. Setelah mencuci, Nian Bing memandang Zhang Zi dan berpikir, sayang sekali, tidak ada bumbu yang cocok di sini, kalau tidak akan lebih sempurna, berbaikan. Sambil berbicara, dia mulai memanggang tangannya di atas api. Rusa-rusa tidak didukung oleh dudukan kayu seperti barbeque biasa, tetapi sepenuhnya bergantung pada kekuatan lengannya untuk memutar cabang di tangannya. Es menggerakkan roe menjauh dari nyala api sangat jauh, berputar dengan hati-hati, tangannya sangat stabil, dan perhatiannya lengkap fokus pada telur. Mao Chet bertanya dengan curiga, saudaraku, ayahku juga pernah makan barbeque sebelumnya, tapi sepertinya tidak sejauh yang kamu. Kamu jauh sekali dari api, bisakah kamu memasaknya? Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, aku mungkin jauh lebih sedikit daripada ayahmu dalam hal sihir, tetapi ketika menyangkut memasak. Aku khawatir dia masih tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak memiliki bumbu sekarang? Itu harus dicat dengan saus dan minyak, sehingga untuk memastikan bahwa daging tidak dibakar, dan kita tidak punya apa-apa sekarang. Untuk membuat daging telur enak dan tidak dibakar, maka gunakan saja minyaknya sendiri. Rusa-rusa ini cukup gemuk, pertama memanggang lemak di tubuhnya, dan kemudian memanggangnya secara bertahap, sehingga bisa dimasak secara merata, dan rasanya bisa mencapai kondisi terbaik. Anda bisa beristirahat sebentar dan menunggu untuk makan. Petik 2. Tidak banyak bumbu, tetapi sebagai kepala Bai Wei, Nian Bing masih membawanya, tetapi ia tidak ingin menaburkan garam, tetapi hanya dengan hati-hati membalik rusa, gerakannya tidak cemas atau lambat. Dan selalu menjaga kestabilan. Frekuensi. Seperti yang dikatakan Nian Bing, lemak perlahan-lahan muncul dalam memanggang. Nian Bing secara bertahap mengurangi telur di tangannya. Pada saat yang sama, ia perlahan-lahan mengangkut kekuatan sihir api sendiri ke dalam daging telur. Saat kekuatan sihir meningkat, setan roe secara bertahap berubah menjadi merah, dan pada saat ini, Nian Bing mengambil beberapa kasturi yang sebelumnya dibuat. Dan dengan hati-hati menerapkannya pada rusa roe dengan pisau Ao Tian. Ao Tian Dao layak dianggap sebagai pisau harta karun tingkat atas, bahkan minyak tidak dapat terkontaminasi di atasnya. Setelah menyelesaikan ini, masih seterang sebelumnya, dan cahaya Cian menyentuh seperti air musim gugur. Fokus pada barbeque dan kucing yang mencium aroma dan menyeka air liur mereka tidak ditemukan, bahaya mendekati mereka. Aroma yang samar-samar perlahan menjadi lebih kaya, aroma unik dari kesturi dan aroma yang dihasilkan oleh suara baking dari minyak secara efektif dicampur bersama, yaitu aroma liur. Air liur kucing tidak terlalu banyak, kelicikan rubah sudah menyerahkan kepala rusa muda pada saat ini, meringkuk dengan jujur di samping kucing. Air liurnya berdetak ke bawah dan matanya penuh dengan keserakahan. Hanya sapi perah, seorang vegetarian, yang bisa makan rumputnya tanpa bingung dengan aromanya. Setelah setengah jam, rusa roe di tangan Nian Bing telah benar-benar berubah menjadi kuning keemasan, dan kucing dan rubah yang menunggu sekarang lurus. Dan Nian Bing Jiao telah mengganti tangan mereka untuk memanggang, jika tidak selama bertahun-tahun. Latihan ini benar-benar tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama, bagaimana mengatakan rusa roe ini juga terlihat seperti 20 kati, tersenyum sedikit. Nian Bing melirik satu orang dan satu binatang buas di sampingnya, sepertinya kamu belum makan dalam beberapa hari.
Rasanya, itu bagus. Dia berkata, dia mengambil garam yang dibawanya dari lingkaran ruang dan menyebarkannya secara merata di Roe. Dia tidak menggunakan banyak garam. Agar aroma Roe tidak tercakup oleh rasa garam. Sementara kucing dan rubah hendak bergegas bersama, kepala besar sapi itu tiba-tiba terangkat, dan rambut coklat di belakangnya tiba-tiba menghela nafas, dan geraman pelan keluar. Yang tampaknya menjadi raungan yang mengancam, dia berteriak, sementara mundur ke Nian Bing dan Mao-Mao, sepertinya ada krisis. Pisau Aotian Nian Bing bergetar sedikit, dan elemen angin di sekitarnya jelas kuat, dan sedikit gumaman datang dari bilahnya. Nian Bing segera mengerti arti dari Aotian Dao. Meskipun di antara tiga pisau yang dimilikinya, desahan Dewi Es dan Deru Dewa Api semuanya selesai dengan darahnya sendiri, hubungan itu lebih intim. Tapi nyanyian ringan angin kebebasan ini juga tidak lemah. Ketika Nian Bing menggunakannya untuk menunjukkan ilmu pedang tercepatnya, perjanjian diam-diam mereka telah tercapai. Nyanyian ringan Aotian Dao hanya memiliki satu makna, yaitu tanda peringatan. Nian Bing menyerahkan ranting pohon mengenakan fragran Roy kepada Chet, dan berbisik, lebih dekat denganku, aku khawatir itu berbahaya. Saat dia berkata, angin kebebasan yang lembut bertiup. Sebagai gantinya, raungan Dewa Api dan Desa Dewi Es, pisau embun pagi dapat digunakan, tetapi harus disiapkan, karena musuh yang tidak dikenal tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Jika itu untuk menyelamatkan nyawa, maka tidak ada yang akan diurus. Suara mendesis terdengar, dan tatapan aneh muncul di mata Nian Bing. Apa itu? Suara datang dari balik semak tinggi, dan Nian Bing memandang semak itu dengan tenang, dan mulai mengucapkan mantra di mulutnya. Rubah melihat keluar dari bawah kaki Nian Bing dan tiba-tiba melompat kembali ke lengan kucing dengan gemetar-gemetar. Kucing membeku dan berkata kepada Nian Bing, saudaraku, yang tampaknya ketakutan, hal itu tampaknya sangat berbahaya, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Nian Bing menganggukkan kepalanya, dan jari depan pedang Zhenyang yang murah hati itu terbang keluar, dan bola api pertama seukuran kepalan tangan melayang keluar. Di bawah kendali kekuatan mental, sebuah busur indah ditarik dan ditembakkan ke arah belakang semak-semak. Pada saat yang sama, ia siap untuk sihir yang lebih kuat. Bola api itu membawa mar yang jernih di balik semak-semak, dan raungan marah yang membuat bumi bergetar, dan sesosok hitam besar berdiri tegak dari balik semak-semak. Semak belukar yang tingginya sekitar setengah mil hanya sampai ke dadanya. Di deru, tubuhnya yang besar didorong ke depan, dan semak itu benar-benar jatuh, mengungkapkan tubuhnya yang kuat. Nian Bing menatap makhluk di depannya dengan mata lebar, Tuhan. Apa ini itu memang makhluk yang belum pernah didengarnya. Di permukaan, tingginya sekitar satu kaki. Tubuh bagian atas berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kutikula abu-abu besi. Itu terlihat sangat padat dan lebih mirip kadal besar, tetapi ini jelas jauh lebih besar dari kadal. Ada dua baris benda seperti sirip hitam berdiri di belakang. Dua kaki belakang yang kuat dan tebal menopang tubuh besarnya. Seekor-ekor panjang menyeret ke belakang. Ketika menderu, itu terbuka di mulut. Gigi pedang besar hampir dua kaki panjangnya dari kepala ke ekor, lengan depannya jelas jauh lebih kecil daripada anggota belakangnya, tetapi cakar-cakarnya besar di satu sisi. Nian Bing punya banyak alasan untuk percaya bahwa ia dapat dengan mudah merobek tubuhnya sendiri. Bumi bergetar, monster itu melangkah keluar dari semak-semak, dan mata hijau gelap menatap kucing di belakang Nian Bing. Lebih tepatnya, itu seharusnya menatap rusa Roe di tangan kucing. Suara kegembiraan datang dari belakang kucing, wow, ternyata itu adalah kadal sabertut yang didukung besi, begitu besar, aku khawatir umurnya sudah 100 tahun. Imut, Nian Bing tidak berpikir bahwa lelaki besar di depannya itu imut, momentum yang tak terlihat yang dihembuskannya sudah meluap-luap, apakah dia ingin memakan telurnya? Jika Anda dapat menukar rusa Roe dengan kepergiannya, itu akan beruntung. Kucing, karena kamu mengenali makhluk ini, apakah dia memiliki karakteristik? Ya, ayah pernah mengatakan kepada saya bahwa sabertut yang didukung besi itu ganas, dan begitu ia melihat makhluk lain, itu pasti akan mengubahnya menjadi makanannya sendiri. Tidak ada kemungkinan kebetulan. Itu juga secara khusus mengatakan kepada saya, jika Anda menghadapi hal semacam ini, lebih baik berlarian, jika Anda tidak berlari. Biarkan sapi memakannya, gelombang cerita Donghua novel gelombang diperkirakan cukup untuk makan sebentar saja. Brother Nian Bing, tolong bantu saya untuk menangkapnya jika saya bisa menerimanya sebagai hewan peliharaan saya tidak akan takut diintimidasi. Petik 2. Nian Bing mengambil kembali kucing itu selangkah demi selangkah, kamu mengatakannya dengan mudah, mari selamatkan hidupmu terlebih dahulu, bisakah kamu memesan sapimu untuk mati? Aku akan mencobanya dengan sihir, mungkin aku bisa mengusirnya, tapi dia kutikula pada tubuh tampaknya sangat keras.
Petik 2. Harimau bergigi saber yang didukung besi menatap mereka, tidak tahu mengapa, dia tidak ingin melancarkan serangan. Mao-mao tampaknya tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri sama sekali. Sudah berjalan di belakang kami. Saya khawatir tidak mudah untuk membiarkannya mati. Brother Ningbing, beritahu Anda kabar buruk. Ini disebut Iron Back Earth Dragon. Meskipun itu bukan naga asli, itu kebal terhadap sihir karena beberapa darah naga. Saya ingat ayah saya mengatakan bahwa Sabertooth Iron Back biasa dapat kebal terhadap semua jenis sihir di bawah tier 4 apa. Petik 2. Mendengarkan kucing itu berkata begitu, dia tiba-tiba menarik nafas lega, tidak apa-apa, aku bisa menggunakan sihir urutan ke-6. Kucing itu tersenyum dan berkata, saudaraku, tetapi kadal pedang yang didukung besi yang berusia lebih dari 100 tahun di depan Anda bukanlah kadal pedang yang didukung besi. Ayah juga mengatakan bahwa kadal gigi pedang yang didukung besi berusia lebih dari 100 tahun kebal. Semua sihir di bawah tingkat 6 tidak kebal terhadap semua sihir di bawah tingkat 8 seperti naga sungguhan, tetapi sihir Anda mungkin hanya menggelitikinya. Bab 36. CDN. Raja Naga Emas. Jantung Nian Bing mendonga dan mencekik kucing, dia masih bersemangat, kebal semua keajaiban di bawah tingkat 6, Tuhan. Bagaimana cara melawannya, Anda tahu Anda adalah seorang pesulap. Jika Anda adalah satu-satunya, Anda cukup yakin bahwa Anda dapat mengganggu pemandangan naga yang didukung besi dengan es dan api sihir homologi, dan kemudian terbang pergi dengan badai salju. Tetapi sekarang masalahnya adalah bahwa ada kucing dan kucing, tidak mungkin untuk menggunakan kemampuan badai salju. Bawa dua orang pergi, bisakah kamu tinggalkan dia sendiri? Keegoisan Nian Bing di hatinya segera mengusir pikirannya, sama sekali tidak. Teknik dinding api yang disiapkan sebelumnya dikeluarkan melalui deru dewa api, dan Nian Bing segera berbalik dan berkata kepada kucing dan kucing. Cepat dan seberapa jauh Anda menjalankan hewan peliharaan ini, inilah tangan saya. Teknik dinding api adalah 4 keajaiban Ordo. Nyala api hingga dua kaki tiba-tiba menghalangi bentuk depan naga yang didukung besi. Mao Chet memandang Nian Bing dengan heran, Brother Nian Bing, tetapi Anda seorang penyihir, Anda tidak bisa mengalahkannya. Nian Bing berkata dengan cepat, biarkan kamu lari, cepatlah, ada aku di sini, tapi aku belum akan terjerat. Pergi. Kucing memandang kekhawatiran di mata Nian Bing yang cemas, dan tampaknya ada lebih banyak lagi di mata hitam besar itu, dia berjanji untuk kembali dan mengejar sapinya. Sapi itu ringan dan rubah berlari lebih cepat daripada satu. Sudah puluhan meter jauhnya, kucing itu juga berlari pada pandangan pertama, dan segera membuat tangisan ceria. Nian Bing tidak punya waktu untuk memperhatikan bagaimana kucing itu lari, dan berbalik, matanya menunjukkan warna yang bermartabat, melantunkan mantranya yang bagus, dewa api yang hebat. Tolong izinkan saya, pinjam tangan kiri Anda, biarkan nyala api datang ke dunia, memadamkan semua kekuatan jahat, membiarkan nyala api menyinari bumi. Dan menghancurkan semua rintangan yang berdiri di depan, tangan kiri Vulkan. Petik 2. Bayangan hitam besar datang dari teknik dinding api. Seperti yang dikatakan kucing dan kucing, teknik dinding api tingkat keempat tidak berpengaruh sama sekali. Tiba-tiba, bergegas menuju Nian Bing. Ril badai salju membawa tubuh Nian Bing ke samping, karena dia ingin mengendalikan tangan kiri Vulkan dengan gangguan, dia tidak terbang tinggi. Tibei Dilong tampaknya tidak tertarik padanya, dan tiba-tiba melaju, mengejar ke arah kucing, dan pohon-pohon dan semak-semak di depannya di bawah tekanan tubuh besar itu. Tidak berperan dalam menghalangi. Nian Bing sedikit bingung, dan kucing itu tidak berlari kencang. Pada kecepatan naga tanah naga, tidak butuh waktu lama untuk menyusulnya. Tangan kiri Vulkan digenggam dengan erat. Di bawah kendali penuh Nian Bing, itu seperti meteor. Umumnya melampaui tubuh naga tanah kembali besi, belokan tajam, sangat dibombardir di dada naga tanah kembali besi. Mar tersebar, dan dengan raungan dewa api, tangan kiri Vulkan ini mengerahkan kekuatan yang mendekati urutan ke-6, bahkan jika pertahanan Iron Back Dragon kuat. Ia tidak dapat membantu tetapi dihentikan oleh pemboman, dan momentum serangan maju dihentikan. Naga yang didukung besi berbalik, dan mata hijau gelapnya penuh dengan warna-warna brutal, dan jelas sangat tidak puas dengan lalat seperti es. Nian Bing tahu bahwa pada saat ini, hanya homolog es dan api miliknya yang bisa berurusan dengan lelaki besar di depannya, mengambil napas dalam-dalam. Seperti ketika dia menghadapi Longzi, tangan kanannya mengembalikan desahan Dewi Es dan Salju dan mengganti tongkat Es Ling. Dewa api yang hebat, tolong izinkan saya meminjam tangan kiri Anda untuk membiarkan kobaran api jatuh ke dunia, memadamkan semua kekuatan jahat, biarkan kobaran api bersinar di bumi. Dan hancurkan semua penghalang yang menghalangi di depan.
tangan kiri Vulkan, api itu besar, dan tangan kiri dewa api besar itu muncul di sisi kiri Nian Bing. Elemen es besar, padatkan, ubah menjadi es hancuan kuno, dan ubah menjadi es bulan pekat, dan perpaduan es dan es akan muncul. Bola segel es dua warna, tongkat es Ling menunjuk secara diagonal, dan titik cahaya biru berlanjut. Terkondensasi, bola es besar diisi dengan paku es, setengah biru muda setengah biru tua muncul. Kebijaksanaan naga tanah besi kembali tidak terlalu rendah. Dia ingin terus mengejar kucing dan kucing tiba-tiba menemukan tekanan dari udara. Ikuti arah si kucing. Nian Bing cemas. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk mengompres sihir. Dia berteriak, bola es dua warna dan tangan kiri Vulkan dilemparkan pada saat yang sama. Tekan titik yang sama tidak jauh di depannya. Sihir yang tidak terkompresi relatif stabil, dan lebih mudah untuk mengendalikan es, selain itu, sebelum meninggalkan kota es. Kekuatan sihir yang ditingkatkan oleh batu api dewa api dan batu es membuat dia mengendalikan sihir yang berguna ini, Bingling Staff dan Pisau Zeng yang disatukan pada saat yang sama dan berteriak. Ice Fire Samesos. Tangan kiri Vulkan bertabrakan dengan bola es dua warna tiba-tiba di udara di bawah kendali Nian Bing, kekuatan ledakan besar tiba-tiba bertabrakan, hanya untuk berlari ke depan. Naga yang didukung besi meraung, dan tubuh besar tiba-tiba meringkuk, dan tonjolan seperti sirip di belakang mereka tiba-tiba berubah menjadi emas. Kekuatan ledakan yang disebabkan oleh sumber es dan api yang sama memang kuat. Meskipun kekuatan ledakan setara dengan puncak sihir tingkat 7 tanpa kompresi, pohon-pohon dan tanaman di sekitarnya tersebar oleh kekuatan ledakan yang kuat dan percikan tanah. Tingginya hampir 10 meter. Wajah Nian Bing menjadi pucat di tanah, dan penggunaan beberapa sihir besar telah menghabiskan setengah dari kekuatan sihirnya. Meskipun ketahanan Ice and Fire sangat kuat, jumlah kekuatan magis masih dibatasi oleh penyihir. Penghalang. Debu berangsur-angsur menghilang, dan Nian Bing terpana melihat naga tanah yang didukung besi itu berdiri perlahan, kutikula di tubuhnya benar-benar berubah menjadi emas, dan pada saat yang sama. Matanya juga berubah dari hijau gelap menjadi merah darah. Dengan raungan amarah, hutan di sekelilingnya menggigil bersamanya, bahkan berada di bawah aksi sihir tingkat 7 puncak dan tidak ada jejak kerusakan pada tubuhnya. Momen berikutnya, tubuh besar, dengan serangan hebat tiba-tiba Nian Bing berlari ke arah, dan raungan meledak satu demi satu. Sonic terkejut Nian Bing tidak bisa berkonsentrasi pada menyanyikan mantra. Dalam keputusasaan, dia harus mengeluarkan dua gulungan, yang digunakan untuk melakukan serangan homologi es dan api. Meskipun kekuatannya tidak lebih kuat dari pukulan tadi, tapi ini adalah satu-satunya tanggapannya. Pada saat ini, suara garing kucing itu tiba-tiba terdengar, cahaya, semprotan. Manis, benjolan. 8 cahaya putih susu menghantam tubuh raksasa Ironback ke petir dari satu sisi, membuat momentum ke depan tiba-tiba bergoyang, sapi itu berlari dengan ringan ke tidak jauh. Dua kaki depan baru saja jatuh. Sosok abu-abu berdampak di depan naga bumi yang didukung besi dalam sekeranjang kabut abu-abu, dalam suara yang luar biasa, sosok abu-abu terbang sebagai respons terhadap suara. Dan momentum serangan maju naga bumi yang didukung besi akhirnya berhenti. Kucing itu tidak tahu kapan dia berlari kembali, masih memegangi babi merah muda mungilnya di lengannya, memelototi naga yang didukung besi. Melihatnya kembali, Nian Bing cemas, mau kucing, kenapa kamu begitu tidak patuh, apa yang kamu lakukan di sini, cepat dan lari. Saat dia berkata, dia menjabat tangannya dan membuang kedua gulungan itu, mengambil napas dalam-dalam, dengan cepat mantra-mantra kedua kalinya. Kekuatan serangan Bing Huo yang kuat mengarahkan kembali target Ironback Earth Dragon ke dirinya sendiri, pada saat ini, Nian Bing tidak memiliki amarah dan kegembiraan di hatinya. Dan matanya benar-benar menatap raksasa di depannya. Itu dibom dua kali oleh Ice and Fire. Meskipun itu tidak menyakiti Ironback Earth Dragon, rasa sakit yang disebabkan oleh pemboman Ice and Fire sangat keras. Dia menundukkan kepalanya dengan tajam, dan cahaya keemasan di belakangnya dilepaskan, dan puluhan lampu emas membawanya. Suara kuat memecahkan langit langsung menuju serangan es. Kali ini, Tibei Dilong akhirnya menggunakan triknya sendiri. Mao Chat berseru, trik resmi, trik cepat, binatang buas, darah, rebus, tank. Pejabat babi merah muda asli yang asli, pada saat ini, bahkan memancarkan momentum yang luar biasa besar, dan tubuh itu berlari keluar dari lengan kucing. Menunjukkan kecepatan yang benar-benar tidak sesuai dengan tubuhnya. Tubuhnya naik 10 kali seperti pukulan gas. Seluruh tubuh berkilau dengan darah, dan menabrak naga yang didukung besi. Namun, bahkan jika itu bergerak cepat, itu pasti tidak akan terlalu cepat, lampu-lampu emas itu sudah menyerang Nian Bing.
Ice Fire Same Sauce. Mengondensasi semua kekuatan sihir pada akhirnya, Nian Bing sekali lagi meluncurkan sumber es dan api yang sama. Kali ini, kekuatan mental sangat kental, dan volume sihir yang dipancarkan berkurang sepertiga. Kekuatan sihir besar meledak dalam sekejap membentuk pusaran energi yang benar-benar menelan lebih dari 10 lampu emas. Naga tanah besi yang paling kuat adalah tubuh. Meskipun lampu emas ini dapat menyerang dari kejauhan, mereka tidak sekuat permukaan, kekuatan sihir peledak dan energinya sendiri bertabrakan, dan segera membatalkan satu sama lain. Di bawah tumbukan yang luar biasa, naga yang ditopang besi itu tidak bisa menahan guncangan, dan kali ini. Itu adalah waktu ketika pejabat yang mendesak aksi darah hewan mendidih untuk bergegas ke tubuhnya. Dengan suara keras, naga bumi bersandaran besi yang bahkan tidak memiliki api dan api yang sama diledakkan oleh para pejabat menghantam beberapa gulungan di tanah. Dan tempat yang terkena adalah darah merah, dan kilau emas terpancar darinya. Darah merah terkonsentrasi pada potongan darah itu, dan tampaknya itu melarutkan trauma. Pejabat dan pejabat juga merasa tidak nyaman. Tubuh yang membesar memantul kembali seperti bola. Ketika jatuh kembali ke lengan kucing, ia telah berubah kembali ke ukuran sebelumnya dan menutup matanya dengan sangat lelah. Nian Bing mengguncang tubuhnya untuk sementara waktu, hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak jatuh, tetapi sedikit darah masih bisa mengalir di bibirnya. Kekuatan pertahanan Iron Bag memang terlalu kuat, bahkan jika dia kehabisan kekuatan sihirnya, dia masih gagal menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Jeritan melengking tiba-tiba keluar dari mulut kucing itu, dan naga yang didukung besi yang berdiri tiba-tiba berguling dan jatuh ke tanah lagi, tampak sangat menyakitkan. Meskipun teriakan itu tidak ditujukan pada Nian Bing, dia masih merasa otaknya sepertinya ditusuk dengan jarum, tubuhnya menjentik dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Tetapi dia masih terjaga pada saat ini, empat kata terlintas dalam sihir pikiran spiritualnya. Dalam teriakan tadi, kekuatan mental mau-mau seperti kerucut yang tajam, Nian Bing berpikir bahwa dia memiliki kekuatan mental yang kuat, yang benar-benar tak tertandingi. Kucing pucat itu berlari ke Nian Bing dalam beberapa langkah, dia tampak sangat lemah, "Brother Nian Bing, ayo cepat, semua kucing dan kucing itu jahat, aku menyakitimu." Saat dia berkata, dia membantu Nian Bing berdiri. Melihat tangisan kucing yang menangis, Nian Bing menghibur, "Ini tidak bisa menyalahkanmu, Iron Bag Dragon benar-benar terlalu kuat." Kucing itu memanggil sapi itu dengan ringan, dan mengirim kembali tikus besar yang tertegun, anak babi yang manis dan lemah, dan membantu membaca jalan es. "Saudaraku, tolong naikkan lampu dulu, aku tidak menyangka itu akan menjadi naga tanah belakang emas yang telah berevolusi, ayo pergi dengan cepat." Guncangan mental barusan hanya bisa membuatnya koma untuk sementara waktu. "Akan segera bangun." Petik 2. Menghadapi krisis, otak Nian Bing sangat sadar, dia koma. Lalu kita masih punya kesempatan. Matanya tertuju pada pisau Zheng Yang di tangannya, dan Nian Bing mendengus dingin, Zheng Yang bukan hanya deru dewa api, pada saat yang sama. Itu juga merupakan pisau yang tidak bisa dihancurkan. "Saya tidak percaya bahwa pertahanan naga bumi ini dapat menahan pisau Zheng Yang." Itu berubah menjadi api dan terkondensasi menjadi tangan besar, yang merupakan sihir api Orde 5, tangan kiri Vulkan. Meskipun kekuatan sihir habis, kekuatan mental masih ada di sana. Tangan kiri Vulkan mengambil pisau matahari positif di tangannya di bawah kendali Nian Bing. Dan segera terbang ke arah Jin Bei di Long Gelombang. "Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel CDN Gelombang Nian Bing. Gelombang Nian Bing hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menggunakan ketajaman pedang Zheng Yang untuk membunuh naga tanah emas kembali yang mengancam hidupnya dan kehidupan kucing di depannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika tidak, bagaimana Anda bisa lari?" Tangan kiri Vulkan dikombinasikan sempurna dengan pedang Zheng Yang Dewa Api yang meraung, bergegas menuju Jin Bei di Long yang jatuh ke tanah seperti aliran cahaya. Menyaksikan rumah-rumah merah pedang Zheng Yang hendak mengenai Jin Bei di Long, tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Cukup." Kata-kata sederhana itu terlintas dalam benak Nian Bing seperti palu yang berat. Matanya hitam untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan sedikit darah. Dewa api yang terbungkus pisau Zheng Yang menghilang sendiri, dan cahaya putih dan bayangan tiba-tiba terbang keluar, mengambil pisau Zheng Yang ke samping. Nian Bing tidak jatuh lagi dengan bantuan kucing dan kucing. Dia melihat ke tempat di mana cahaya putih dan bayangan menghilang. "Aku melihat seorang pria kulit putih berjalan perlahan keluar dari sana. Orang ini hampir sama tingginya dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus lebih kurus. Sepertinya dia berusia 30-an, penampilannya biasa-biasa saja, tapi matanya tidak biasa.
Pada pandangan pertama, burung phoenix hitamnya tampak sangat polos, tetapi ketika Anda memperhatikannya ketika Anda melihatnya, Anda akan segera menemukan bahwa matanya tampak memiliki tekstur logam. Seolah-olah Anda dapat menembus jantung, tetapi hanya sapuan ringan, dan saya terkejut menemukan bahwa tubuh, jiwa, dan jiwa saya tampaknya tidak dapat dijelaskan. Ditembus, perasaan tidak nyaman membuatnya mengeluarkan darah lain, dan dia merasa pusing dalam benaknya. Pisau Zeng yang ada di tangan orang kulit putih, dan di bahunya ada seekor Raja Wali, yang sebenarnya adalah Raja Wali bermata merah berbulu putih. Tubuhnya tidak besar, mirip dengan elang, dan cakar di dalamnya melekat erat pada orang kulit putih itu. Di bahunya, jelas bahwa pisau Zeng yang diambil olehnya. Apa yang membuat Nian Bing aneh adalah, bukankah Bai Ying ini takut pada suhu pada pedang Zeng Yang? Ayah, teriakan kucing itu membuat hati Nian Bing menegang. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih sedikit terkejut setelah konfirmasi dari kucing itu. Namun, dia sama sekali tidak gugup pada saat ini, seorang penyihir tanpa kekuatan sihir akan berguna bahkan jika dia gugup di depan pemanggil yang kuat. Menghadapi wajah adalah pilihan terbaik. Melihat ayahnya, Chet Mao tidak hanya bergegas keluar tanpa gairah, tetapi untuk berbaikan di belakang Chao Nian Bing, pada saat ini, Nian Bing menjadi tamengnya. Belum, melihat anak perempuan yang panik, Hilard sangat marah dan lucu. Akhir-akhir ini, dia mencari keberadaan putrinya. Namun, kucing sangat licik dan menggunakan berbagai cara untuk membingungkan Hilard. Bukannya beberapa makhluk yang dipanggil memiliki napas spiritual khusus, dan Hilard benar-benar tidak dapat mengambilnya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Kakak Nian Bing sekarang sangat lemah, aku tidak bisa melewatinya, aku perlu membantunya. Kata mau-mau polos. Mata Hilard menoleh ke Nian Bing, berkata dengan acuh tak acuh, karena putriku menggunakan teknik pemanggilan di depanmu dan kau adalah seorang penyihir, kau seharusnya sudah tahu rahasia kami. Nian Bing memandang Hilard dengan tenang, menghadap ke mata metalik, dia tidak tersentak, ya aku sudah tahu. Bisakah aku mengembalikan pisauku padaku? Dia tahu lebih banyak tentang kata-kata Hilard. Berarti, sejak pertama kali saya melihat kucing, Nian Bing tahu bahwa, untuk menjaga rahasia, pria kulit putih dengan teknik pemanggilan ini tidak akan pernah enggan untuk membunuh orang lain. Hilard melirik pisau Zeng Yang di tangannya, dan ada kilatan indah di matanya. Kekuatan keluar, dengan lemparan cepat, Zeng Yang knife terbang menuju Nian Bing. Dengan keakrabannya dengan pisau, ia tidak perlu melihatnya sama sekali. Nian Bing dengan mudah memasukkan pisau ke tangannya. Roar, raungan Jinbei di Long bergema lagi, dia terguncang dan berdiri, masih tampak pusing, melihat sekeliling, mencari keberadaan musuh. Hilard berpaling ke naga tanah emas ke belakang, matanya tiba-tiba menyala, dan Nian Bing terkejut melihat bahwa mata hitam asli Hilard tiba-tiba berubah menjadi putih, putih mengerikan. Dua kata sederhana keluar dari mulutnya, diam. Itu adalah kejutan dari jiwa, dan kekuatan spiritual terkondensasi menjadi satu, langsung menutupi tubuh besar Jinbei di Long. Nian Bing menyerang Jinbei di Long dengan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya mulai bergetar hebat dengan kata-kata sederhana Hilard, jadi dia merangkak ke tanah dan tidak berani bergerak. Mata Hilard kembali normal, alih-alih mengabaikan putrinya, dia memandang Nian Bing dan berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu menggunakan begitu banyak kata ajaib yang tidak sebaik milikku? Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, naga tanah belakang emas ini sendiri memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Kutikula di tubuhnya seperti baju besi dan perisai yang menutupi seluruh tubuh, dan ia memiliki pertahanan fisik dan sihir yang kuat. Namun, apapun makhluk seperti itu akan memiliki kelemahan mereka sendiri. Saya pikir pertahanan eksternal naga tanah emas ini sudah sangat kuat, maka kekuatan spiritualnya mungkin tidak sekuat penampilannya. Gunakan sihir spiritual Anda untuk melewati kekuatan spiritual menyerang otaknya secara langsung dapat secara alami mencapai hasil yang tidak dapat saya capai. Ini mungkin prinsip dari satu hal di atas yang lain, seperti air di atas api dan cahaya di atas kegelapan. Tentu saja, saya tidak bermaksud merendahkan sihir spiritual, seni bela diri. Dendam dapat menahan sihir biasa, tetapi sihir spiritual adalah bintang tamu prajurit. Bahkan jika penyihir tidak lemah, tetapi dia bisa menahan serangan mental yang kuat seperti itu, saya khawatir jumlahnya tidak akan banyak. Ada juga teknik pemanggilan yang ajaib. Petik 2. Senyum langka muncul di wajah dingin Hilard, kamu masih bisa begitu tenang ketika kekuatan sihir hampir sepenuhnya dikonsumsi. Kekuatan mentalmu memang baik. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengambil elang salju ini dari bahuku selamat dari serangan itu, saya akan mengampuni Anda. Kucing, Anda datang kepada saya, jika tidak, saya akan menyita semua hewan peliharaan Anda. Petik 2.
Kucing Mao berkedip, sepertinya tiba-tiba memutuskan seperti apa, melintas dan berdiri di depan Nian Bing. Ayah, kamu tidak bisa membunuh saudara Nian Bing. Kakak Feng berkata dia orang yang baik. Hilar sedikit mengernyit, gadis Phoenix. Mao berkata, saudari Feng, biar saya beritahu Anda empat kata dari cewek Phoenix. Ayah, Anda bisa membiarkan saudara Bing Bing pergi, saya akan kembali saja bersamamu. Hilard mencibir dan berkata, gadismu, berani menceritakan kondisinya, datang ke sini. Dua kata terakhir penuh kejutan, dan di bawah tekanan kekuatan mental, wajah kucing menjadi lebih pucat. Tapi dia masih menempel pada Nian Bing dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Nian Bing menepuk pundak kucing itu, pergilah, kembalilah ke ayahmu, aku tidak butuh wanita untuk melindungi. Yakinlah, aku tidak akan baik-baik saja. Kucing itu balas menatap Nian Bing, dan ada air mata di matanya, broter Nian Bing, tapi kamu tidak punya MP sekarang. Snow Eagle sangat kuat, kakak kamu. Ambil arwah sebagai panduan anak hilang. Aku akan membawamu ke dalam keabadian yang hilang. Suara Hilard anehnya bersifat magnetis. Mendengar suara ini, kucing dan kucing tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan matanya menunjukkan kebingungan. Melihat berbalik menghadap ayahnya, dia berjalan menuju Hilard langkah demi langkah. Sihir spiritual memang aneh, kucing itu berjalan dengan patuh ke Hilard dan berdiri di sana, tampaknya telah kehilangan kesadarannya. Hilard bertanya kepada Nian Bing dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa yang harus Anda lakukan dengan Feng Nu, atau apapun yang terjadi antara Anda dan putri saya, jika Anda tidak bisa menghentikan serangan Sui Ying, maka Anda harus mati. Nian Bing menarik napas dalam-dalam, dan matanya jatuh ke salju lang di bahu Hilard. Ayo, kata-kata sederhana penuh percaya diri. Dengan lambaian tangan kanannya, keempat gulungan telah terlempar keluar dari lingkaran ruang dan mendarat di tanah di depannya. Tanpa kekuatan sihir, dia hanya bisa mengandalkan gulungan sekarang. Meskipun produksi gulungan-gulungan ini menghabiskan banyak pengalaman, tapi demi hidupnya sendiri, dia tidak bisa lagi peduli pada orang lain saat ini. Hilard tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat betapa ajaibnya kekuatan sihir es dan api. Xiao Xue, serang! Udara tiba-tiba menjadi dingin, elang salju membentangkan sayapnya dan terbang dari pundak Hilard. Perasaan dingin terpancar darinya. Elang salju itu sendiri memiliki atribut. Cahaya menyala, dan empat gulungan jatuh ke tangan Nian Bing. Meskipun Snow Eagle terlihat jauh lebih buruk daripada naga tanah emas belakang, dia tidak berani mengendur. Elang salju bergerak, dan sayap putih salju sepanjang 2 meter itu benar-benar mengembang. Dalam suara kicauan yang keras, dua bilah es besar yang terkondensasi oleh es terpancar dari sayapnya. Cahaya biru menyala, dan es sudah ada di depan salib. Titik. Jari-jari Nian Bing terpelintir, nyala api menyulut, dan dengan cepat menempatkan dinding api di depannya, kemudian, tiga gulungan lainnya terbang keluar pada saat yang sama. Dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah ke belakang, dan bila es bertemu dinding api, kekuatan serangan tiba-tiba melemah banyak, saat itu, bola es dua warna yang besar naik ke tanah. Dan kekuatan sisa bila es hanya bisa meninggalkan dua tanda yang dalam di atasnya. Bola berputar cepat di udara, membentuk busur yang indah dari bawah ke atas, dan langsung menuju Snow Eagle untuk menyerang. Serangan adalah pertahanan terbaik. Mata merah Snow Eagle menunjukkan cahaya yang menghina, sayapnya tiba-tiba menyatu, dan sosoknya jatuh sepenuhnya, hampir melewati bola yang membeku, dan tiba-tiba berakselerasi. Bergegas menuju Nian Bing. Namun, Nian Bing juga mengeluarkan dua gulungan pada saat yang sama, itu adalah sepasang serangan es dan api lainnya, ledakan panik terdengar. Serangan dicampur dengan cahaya merah dan biru membentuk pusaran besar, menutupi elang salju. Tubuh adalah serangan terkuat yang bisa dia lakukan sekarang. Suara keras dan tajam keluar dari mulut Snow Eagle lagi. Itu tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat seperti naga tanah kembali emas. Es dan api homologi menyebabkan dua sihir ekstrim meletus pada saat yang sama. Kekuatan yang dihasilkan oleh dingin dan panas bergantian jelas tidak sederhana. Elang salju, yang telah maju ke depan, mengubah arah tumbukan dengan kaku di udara, melonjak lurus ke atas, dan melonjak sebelum homologi es dan api akan mencapai, membentuk parabola di udara. Melompati homologi es dan api dan bergegas menuju Nian Bing lagi. Nian Bing membuka matanya lebar-lebar dan menyemburkan darah lagi, menggigit ujung lidahnya untuk meningkatkan kekuatan mentalnya hingga batas. Kembalilah, es dan api yang telah menyerang sebelum menghentikan momentum ke depan, dan berbalik. Dari belakang ke depan elang salju di udara. Pada saat yang sama, tongkat Ning Bing Bing terangkat tinggi, naik baptisan es. Empat gulungan ajaib yang dibuang pada saat yang sama hancur pada saat yang sama, dan dinginnya naik ke langit.
langsung berubah menjadi lapisan es besar, menutupi salju dari depan. Tubuh Lang membatasi kebebasannya. Ice Baptism adalah sihir es Orga 6. Dua dari empat gulungan yang membaca es dapat memancarkan kekuatannya, sedangkan dua lainnya adalah es tambahan tingkat keempat. Keempat gulungan berfungsi sekaligus. Turun, hanya dalam sekejap, lapisan es di udara setebal satu kaki, hanya menyisakan arah api dan es yang sama menyapu belakang. Snow Eagle juga merasakan krisis, menjerit, sayapnya jatuh, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya biru, tubuhnya melonjak ke atas seperti panah. Aku ingin lari, tidak ada kesempatan. Nyalakan apinya, ruang kosong di dalam tutup es tiba-tiba berubah menjadi nyala ungu. Nyala api menyelimuti seluruh ruang di penutup es sebelum elang salju bergegas ke dinding es paling atas. Juga menyelimuti tubuh Snow Eagle. Pada saat ini, Nian Bing terus menggunakan kekuatan magis untuk mengendalikan sihir, dan akhirnya tidak bisa mendukungnya. Dia jatuh ke tanah, dan serangan homologi es dan api menyapu dari belakang mendekat karena kurangnya kontrol sihir. Tempat lapisan es menghilang. Suara pecah terdengar jelas, dan tubuh elang salju naik ke langit, kecuali bahwa awalnya memiliki kristal, bulu putih salju, dan sekarang menjadi elang hitam. Tubuh Snow Eagle tiba-tiba tumbuh sedikit di udara, dan kicauan berteriak terus datang, dan bahkan kepingan salju berkibar di udara, dan kepingan salju berkibar di angin. Menjadi lebih dan lebih bersemangat. Nian Bing dingin, dia tahu bahwa jika dia bisa mengendalikannya sejenak, bahkan jika homologi api dan es tidak bisa membunuh Warcraft yang kuat ini, setidaknya itu bisa mengenai keras. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan. Kemampuan Snow Eagle pada saat ini secara signifikan lebih kuat daripada badai salju tier 4. Dia sekarang tidak memiliki lebih dari Magic Scrolls tier 4 untuk digunakan. Tidak ada cara lain selain duduk diam. Namun, Nian Bing tidak menutup matanya dan melihat elang salju di udara, hatinya penuh keengganan. Sudah cukup, Kitty. Lampu merah tiba-tiba menyala, dan tubuh di sekitar Snow Eagle menghilang, dan badai salju yang baru saja terkondensasi menghilang. Hilark berjalan perlahan ke Nian Bing, merasakan elemen magis yang masih aktif di sekitarnya, dan tersenyum dengan acuh tak acuh gelombang cerita Donghua novel gelombang berkata. Kamu lebih kuat dari yang kukira, apakah gulungan itu dibuat olehmu? Nian Bing mengangguk dan berkata, ya, aku yang melakukannya. Aku tidak sepenuhnya memblokir serangan Snow Eagle-mu. Mengapa kamu membiarkanku pergi? Hilark mengulurkan tangan ke Nian Bing, dan Nian Bing tidak sopan. Dia meraih tangannya dan berdiri. Tubuhnya bergetar, dan pusing di benaknya tampaknya lebih kuat. Jika bukan karena kartu Tianhua di dadanya. Kehangatan-kehangatan stok, aku takut dia tidak bisa pingsan. Tangan Hilar terlintas, dan ada pil biru seukuran ceri ekstra, jika kamu memakannya, kamu hanya bisa kehilangan kekuatan sihir sendiri, tetapi pil suci ini dapat menghilangkan ketidaknyamananmu. Nian Bing mengambil pil dan menelannya langsung ke perut. Segera setelah pil itu diimpor, itu berubah menjadi cairan pahit dan meluncur ke perut. Panas naik, dan lapisan keringat virtual naik di dahi Nian Bing, tetapi roh menjadi jauh lebih baik. Juga, dia tidak berterima kasih kepada Hilark, tetapi hanya menatapnya dengan tenang, menunggunya berbicara. Hilark juga memandang Nian Bing, apakah kamu tidak takut kalau aku memberimu racun? Nian Bing tersenyum, senior, apakah Anda tidak berpikir bahwa pertanyaan ini berlebihan? Jika Anda ingin membunuh saya, ada 100 cara. Mengapa Anda menggunakan cara beracun? Terlebih lagi, Anda baru saja mengatakan kepada saya untuk mendukung salju. Ketika Lang menyerang, saya tahu bahwa Anda tidak membunuh saya. Jika Anda ingin bertanya apapun, Anda dapat bertanya sekarang. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur, dan terima kasih.